Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Malaysia Madani dan selamat pagi Malaysia. Dan saya Syuhaida Arifin. Hari ini kami berdua akan bersama dengan anda selama 2 jam seperti biasa. Hari ini 8 hingga 10 pagi. Tapi sebelum kita mula ni, kita nak war-warkan macam biasalah sebab kita ada satu aplikasi dalam talian dipanggil sebagai RTM Click. Di mana anda boleh muat turun aplikasi tersebut secara percuma. Anda boleh ikuti siaran Selamat Pagi Malaysia dan juga bermacam-macam lagi siaran lain kalau anda terlepas di aplikasi tersebut. Ya, dan semuanya percuma. Betul-betul percuma. Okey, hari ini kita nak kongsi kepada anda di pembukaan siaran ini berkenaan dengan berita tinggi dan juga semasa. Terutamanya pada hujung minggu ini, 20 hari bulan, yang merupakan istiadat pertabalan kebawah duli Yang Maha Mulia Suri Paduka Baginda yang di Pertuan Agong yang ke-17. Jadi untuk maklumat anda semua, pada hari Sabtu ini ada banyak jalan yang akan ditutup selama 12 jam. Bermula jam 8 pagi. Jadi kita nak kongsikan kepada anda antara jalan-jalan yang barangkali anda tidak boleh gunakan. Yalah, bila hujung minggu ni ramai nak keluar kan. Jadi rancang dulu hujung minggu anda, kerana istiadat akan berlangsung bermula jam 8 pagi, tapi mungkin sebelum itu jalan sudah mula tutup. Jadi kita ingin wawarkan jalan-jalannya. Jalan Tun Razak, Jalan Kiaping, Jalan Raja Culan, Jalan Ampang, Jalan Sultan Ismail, Lebuh Raya Sultan Iskandar, dan juga Jalan Tuanku Abdul Halim, Jalan Semantan, Jalan Damansara, Jalan Istana, Kuala Lumpur Seremban Expressway, Jalan Kuching, Bulatan Dato' On dan juga Jalan Parlimen. Jadi semua jalan ini akan ditutup. Sila rancang perjalanan anda untuk hujung minggu ini, dan kepada yang bakal keluar dari Kuala Lumpur, mungkin lakukannya lebih awal supaya tidak ada sebarang isu. Dan saya pasti ada rakan-rakan polis yang akan membuka jalan-jalan lain dan alternatif untuk memudah carakan trafik. Tetapi jalan-jalan yang kita sebutkan tadi akan ditutup sama sekali. Jadi sila ambil perhatian. Ya, lama ya, 8 pagi sampai 8 malam. Jadi maksudnya harian waktu siang pada hujung minggu hari Sabtu ini, 20 hari bulan ini, rancanglah perjalanan anda sebab jalan-jalan yang ditutup ini kebanyakannya adalah jalan utama untuk keluar dan juga masuk di sekitar Lembah Kelang, di sekitar Kuala Lumpur. Jadi kalau anda nak masuk ke Kuala Lumpur, mungkin perlu buat pusingan yang jauh sedikitlah ya, untuk mengelakkan daripada anda tersekat dalam kesesakan jalan raya disebabkan oleh jalan tersebut yang ditutup. Juga hari ini kita nak kongsi pada anda sebenarnya berkenaan dengan satu insiden yang cukup menyayat hati, berkenaan dengan insiden nahas pesawat MH17. Di mana tahun ini memasuki tahun ke-10 sejak tragedi pesawat Malaysia Airlines MH17 itu ditembak ataupun terhempas 10 tahun lalu. Kita akan bersama dengan seorang individu yang merupakan penterjemah bagi pasukan penyiasat MH17 seketika nanti untuk kita ikuti apakah antara perkembangan terkini siasatan kes MH17. Bila mana ia berlaku, rakyat Malaysia tidak dapat percayai kerana baru saja insiden melibatkan MH370 berlaku pada tahun yang sama. Jadi ini merupakan antara tragedi yang terus diperingati di Malaysia, dan saya dipertanggungjawabkan pada ketika itu untuk melaksanakan tanggungjawab sebagai pengulas ketika mayat dan juga tinggalan dibawa balik ke Malaysia. Sememangnya merupakan satu insiden yang akan terus juga menjadi tragedi utama di Malaysia. 298 nyawa kesemuanya, penumpang, kru dan 80 kanak-kanak diragut nyawa mereka pada tahun 2014. Dan bagi menghormati pemergian mangsa tragedi minyak hati ini, majlis peringatan ke-10 akan diadakan pada 17 Julai di iaitu hari ini di Monumen Nasional MH17. Kita ada satu laporan istimewa yang kami sudah pun sediakan untuk tontonan anda semua, yang disediakan oleh rakan penyampai kami Raswin berkenaan dengan tragedi MH17 ini. Sama-sama kita saksikan. Kendatipun insiden tragis itu telah berlalu 10 tahun lamanya, namun ia tetap memberi kesan mendalam kepada mereka yang terlibat dalam misi khas ke Ukraine.
Situasi getir berhadapan dengan sebarang kemungkinan sentiasa terbayang-bayang dalam ingatan petugas media sepanjang hampir sebulan membuat liputan. Kita berdepan dengan cabaran yang mungkin kita tak akan dapat rasa seperti di Malaysia ni. Sebab bila tiba-tiba kita dalam van, pintu kita dibuka. Lepas tu dia acu pistol untuk okey, you all get out. Itu masih bermain di fikiran. Masa tu kita tak rasalah satu nyawa tu memang kita rasa penting. Of course lah penting, semua orang rasa penting. Kita pun ada anak-anak kecil di rumah tu yang kita ingat. Tapi yang paling penting masa tu kita ada tanggungjawab yang kita kena bawa. Dia punya tu kami nak keluarkan kamera pun bila nampak kamera je ada tentera yang akan datang. Tanya apa tujuan, untuk apa? Semua. Jadi dialah yang banyak tentukan dekat mana kami boleh buat, dekat mana yang kami tak boleh buat. Memang sangat terikat masa tu untuk buat liputan. Cabaran besar turut dihadapi pasukan pengecaman mangsa bencana DVI sepanjang misi menyiasat bangkai pesawat dan identifikasi mangsa. Jelas komandannya, Datuk Hussein Omar Han, setiap pergerakan mereka bertugas di lapangan sentiasa diawasi pihak bertelagah yang lengkap bersenjata. Kita dikawal oleh tentera pemberontak yang menghadkan kita punya masa pencarian dan juga tempat pencarian. Dari tempat-tempat tu kita tak kita masuk. Tempat yang dia bagi je kita boleh masuk. Jadi perasaan waktu itu satu perasaan yang suspend lah, betul-betul suspend. Apa yang akan berlaku? Mungkin kita boleh ditembak waktu itu. Sebab orang perang itu memang zon perang. Zero ground. Hasil komitmen dan kerjasama semua pihak, semua mangsa berasal dari Malaysia berjaya dikenal pasti dan selamat dibawa pulang ke tanah air. Sampai di Malaysia, apa yang perlu buat mereka ini, jalankan ritual mereka dan terus terbumikan ataupun diproses melalui kepercayaan agama masing-masing. Dan semua percaya. Semua yakinlah. Itu satu kepuasan yang besarlah. Saya dan juga tim yang lain dan juga agensi yang lain, kita meringankan beban ataupun tanggungjawab keluarga terhadap mangsa ini. Untuk mereka ada satu pengakhiran yang sempurna. Sedekat tragedi MH17, Malaysia bersama negara lain yang terlibat sentiasa berusaha mencari keadilan buat 298 mangsa, termasuk 43 rakyat Malaysia. Tindakan demi mencari kebenaran dan menuntut keadilan bagi mereka yang terkorban sentiasa jadi keutamaan. Muhammad Rasuin Setia, RTM. Kita ucapkan terima kasih kepada Rasbin di atas laporan khas itu tadi. Dan kita akan terus memperingati MH17 selepas ini. Tapi sebelum itu, kita bersama dengan rakan-rakan kita di Konti Radio seluruh negara. Pagi ini kita ke Melaka. Ya, Melaka FM bersama dengan rakan penyampai kita iaitu DJ Emil Okos dan juga DJ Yap Melati dari Melaka FM untuk perkongsian terkini dari sana. Silakan. Atau tidak mempedulikan mereka atau juga sekadar bertegur sapa tanpa... Baik, terima kasih rakan pengacara Tirain Zulan juga Suhaidah yang berada di studio Selamat Pagi Malaysia, Nadi Sri Pagi, secara langsung di saluran berita RTM MyTV 123 dan juga di TV1. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga salam sejahtera. Salam Melaka ku maju jaya, raya bahagia menggami dunia. Bijak laksana tua, berani laksana cepat. Salam Malaysia madani. Perjalanan siaran Melaka FM pada hari ini, hari Rabu 17 Julai 2024. Pagi dimulakan dengan kami berdua, DJ Amy dan juga DJ Yat. Ya, saya. Menerusi Gegar Pagi, topiknya jodoh atau kerjaya. Kerjaya. Dan selepas itu, insyaAllah, sekitar jam 10 hingga 2 petang. Ya. Menerusi Persona 10.2, anda akan bersama dengan DJ Mala. Yang boleh anda pendengar-pendengar boleh minta lagu. Tujukan lagu. Istimewa sikit sebab istimewa. Kita ada pemilihan lagu lah kat situ. Lagu Ku Untukmu. Lagu Ku Untukmu. Dan pukul 2 sampai 5 petang, anda akan bersama dengan segmen DJ Panorama. DJ Ain hari ini. DJ Ain hari ini untuk anda boleh ikuti dan sama-sama bersama dengan SS sekitar jam 5 hingga 8 malam. Menerusi Santai 58. Santai 58 dan hari ini, malam ini. Kita akan bersama dengan DJ Elfi untuk relax MFM 812. Apa yang menarik ialah pilihan intro yang bersama dengan DJ Elfi. Dan untuk pengetahuan anda yang
menonton ketika ini. Hujung minggu ini kita ada kemuncak. Bintang Melaka FM akan bersama dengan anda. Yang mana 10 peserta akan merentap siapa di antara mereka yang akan digelar ataupun bergelar juara. 10 pesertanya antaranya kita ada Haziq, kita ada Hidayat, kita ada Irwan, Izwan, kita ada Raub. Dan juga Sofie. Dan kita juga ada Atika, Umu Khairi, Emma Fauzana, Nur Syafiqah dan juga Zarina Zaini. Yang akan berlangsung di panggung Bangsawan Melaka jam 8.45 minit malam. Dan insyaAllah juga, tak cukup dengan itu juga, persembahan peserta juga akan kita tampilkan artis jemputan yang akan bersama dengan anda. Nizam Laksmana, Yasir Fikri. Ini artis Melaka ni. Yasir Fikri dan juga kita ada Adik Abel Ilofa. Itu merupakan peserta bagi Bintang Kecil edisi tahun lepas, 2023. Dan kemuncak Bintang Melaka FM akan diacarakan oleh DJ Melaka FM, penyampai radio Melaka FM, DJ Elfi dan juga DJ Lia akan bersama dengan anda. Dan Melaka FM juga akan menggunakan platform media sosial. Sebaik-baiknya, tak lain tak bukan, kita akan live di TikTok Melaka FM, di Bilik Biru dan juga di Radio 102.3 FM ataupun di RTM Click. Betul. Jadi yang nak tengok dekat aplikasi TikTok tu, Yemi, bolehlah letakkan hashtag Bintang Bergegau. Kita nak kasih soho sikit ataupun trending di platform media sosial pada hari berkenaan nanti. Betul. Siapa di antara mereka yang akan bergelar juara Bintang ataupun kemuncak Bintang Melaka FM 2024, sama-sama kita nantikan pada hari Sabtu 20 Julai 2024 di Panggung Bangsawan Melaka. Baik, ini. Baik, dan seterusnya, Melaka juga bakal peneraju teknologi dan juga dari Jerman menerusi pembangunan Jerman Technology Park, GTP, dan juga Pusat Kecemerlangan Pendidikan dan juga Latihan Teknikal, TVET, tidak lama lagi. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Utama Abdul Rauf Yusof berkata, merusi kewujudan GTP ini dan Pusat Kecemerlangan Tinggi itu, negeri ini bakal menjadi pusat pemindahan teknologi bagi Jerman di rantau Asia Tenggara, Emi. Baik, setakat itu yang dapat kita kongsikan bersama anda di Selamat Bagi Malaysia. Kembali bersama dengan rakan setugas Tirens dan juga Suhaida untuk siaran seterusnya. Silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada rakan-rakan kita DJ Amy Lokos dan DJ Yat Melati yang telah pun menyampaikan laporan tentang apa yang menarik di Melaka pada hujung minggu ini. Baik, seterusnya seperti yang dijanjikan, kita akan bawakan MH17 Sedekat Dalam Kenangan, di mana kita akan bertemu bual bersama dengan yang berhormat Dr. Muhammad Akmal Saleh, penterjemah bagi pasukan penyiasat MH17. Dan banyak yang ingin kita bertanya kepada yang berhormat. Sudah pasti kita ingin tahu apakah yang terkini yang boleh kita ketahui tentang apa yang berlaku pada 17 Julai. Ya, yang berhormat, selamat pagi. Waalaikumsalam, selamat pagi. Ya, okey. Kita ingin menceritakan dengan lebih lanjut, terutama kepada Putus Sat Pagi Malaysia hari ini, bagaimana bidang tugas yang berhormat doktor sendiri sebagai penterjemah bagi pasukan penyiasat MH17. Setakat ini, apakah antara dapatan terkini daripada siasatan berkenaan dengan insiden MH17 ini, YB? Pertamanya, dapatan terkini seperti yang kita sedia maklum, putusan mahkamah telah dikeluarkan. Jadi saya tidak terlibat secara langsung dalam untuk putusan mahkamah tu, tapi lebih kepada masa orang yang pertama sampai di bumi Ukraine, masa ketika 18 hari bulan kita diterbangkan 10 tahun yang sudah untuk bukan menjadi seorang doktor perubatan tapi lebih menjadi sebagai seorang penterjemah. Di peringkat awal saya diamanahkan oleh yang berhormat Datuk Seri Ahmad Syabici untuk dihantar ke Ukraine untuk menjadi penterjemah bagi kumpulan media. Tapi disebabkan masa ketika itu yang boleh berbahasa Rusia ini tak ramai, jadi dah tentulah saya diamanahkan juga bantu pihak JAKIM, bantu pihak Smart Team dan juga bantu pihak polis forensik untuk kita dapatkan semula kenalpasti lokasi di mana mayat-mayat dan black box tu dihantar. Jadi sudah tentulah dia satu pengalaman yang sangat luar biasa bagi saya, daripada seorang doktor perubatan menjadi translator yang mana
misi yang tidak dapat diselesaikan oleh semua negara kecuali negara kita saja masa ketika itu. Jadi menjadi satu penghormatan untuk diri saya dan satu pengalaman yang takkan saya lupakan buat selama-lamanya. Yang Berhormat Doktor, mungkin kita boleh dapatkan sedikit pengalaman Yang Berhormat berkaitan dengan bagaimana kerjasama yang diberikan oleh pihak kerajaan Ukraine pada ketika itu, di mana adakah mereka membantu siasatan kita ataupun mereka teragak-agak pada ketika itu. Apakah pendapat Yang Berhormat sendiri sebagai seorang yang boleh bertutur dalam bahasa Rusia? Pertamanya, kena faham bila kita sampai di Ukraine, kita terpaksa interaksi dengan dua pihak. Satu pihak kerajaan Ukraine dan satu lagi pihak yang dikatakan puak pemisah. Jadi sudah tentu dia tak sama. Dua pihak ini memang kita punya berinteraksi tak sama. Di peringkat awal memang kami sampai di bumi Kiev tu, di asalnya adalah plan adalah sampai di Kiev dan kami akan ke Donetsk untuk ambil semua black box, ambil dan juga semua mayat-mayat, dan juga kita akan bawa balik ke Malaysia. Tapi apabila kami sampai di bumi Kiev tu, di ibu negara Ukraine, mula-mula kami ada masalah visa. Dia hold lama masa tu di airport. Jadi lepas di airport tu kami difahamkan oleh kedutaan besar kita, pihak kerajaan Ukraine, pihak pemerintah masa ketika itu tidak membenarkan kami terus ke Donetsk atas alasan tempat itu adalah tempat perang. Jadi sudah tentu dia mengatakan bahawa keselamatan dan sebagainya. Jadi kami akurlah. Bila kita datang tempat orang, takkan kita nak buat kepala sendiri. Dan kami ditempatkan di hotel yang telah ditempatkan dan dikawal rapi oleh pihak penguasa sana. Jadi segala pergerakan kami keluar dan masuk itu memang dikawal rapi. Sehinggalah ada arahan yang mengatakan bahawa kami perlu pergi. Itu pun arahan tu bukan datang daripada pihak kerajaan Ukraine. Dia arahan tu datang daripada pihak kerajaan Malaysia yang dapat masa tu ada ketika tu dapat info, maknanya info daripada pihak pemakanan yang pihak pemakanan nak jumpa kita sendiri. Sebab kita dah sedia maklum dah masa sepanjang kita di Kiev tu, kita tengok berita ni, US kata dia masuk tak boleh, UK kata masuk tak boleh, pihak European Council pun masuk tak boleh. Jadi masa tu harapan kami macam tipis lah, macam kalau kuasa-kuasa besar ni nak masuk untuk dapatkan black box pun tak dibenarkan, apatah lagi kita kuasa negara-negara yang kecil. Jadi sudah tentulah kita pun berasa masa tu mungkin sama ada mungkin tak berjaya, mungkin berjaya. Tetapi alhamdulillah apabila Allah dorongkan, dipermudahkan segala urusan, kita pergi. Sebenarnya kita pergi tu ada tim kita yang pergi ni tanpa pengetahuan pihak berkuasa kerajaan Ukraine. Itu yang saya boleh reveal lah hari ni. Kita pergi sendiri atas tanggungan kita sendiri, sama ada along the way tu kita kena tangkap ke ataupun kena apa-apa, kita atas tanggungan kita sendiri. Jadi alhamdulillah perjalanan itu dipermudahkan walaupun ada 2-3 dugaan, dan alhamdulillah dipermudahkan dan kita berjaya bawa balik semua jenazah-jenazah dan mayat-mayat, dan juga bawa balik black box. Dan black box kita dah berjaya hantar terus ke bumi London masa ketika itu. Ya, Yang Berhormat Doktor, sewaktu berada beberapa hari di kawasan tersebut, apa yang bermain di dalam fikiran Yang Berhormat Doktor pada ketika itu? Faktor keselamatannya berada di kawasan yang bergolak, berada di bumi yang tidak dikenali oleh ataupun difahami oleh Yang Berhormat Doktor sendiri. Apa yang bermain yang berlegar di fikiran Yang Berhormat Doktor pada ketika itu? Dia tidak memikirkan soal keselamatan sangat. Dia memikirkan bagaimana kita nak menyelesaikan misi ini jauh lebih penting. Masa ketika itu bukan saja saya rasa semualah. Smart team, polis forensik, tim Pascal. Semua memikirkan bagaimana kita nak selesaikan dulu. Dia tak fikirkan tentang keselamatan dah. Keselamatan ni jatuh nombor 2 dan 3. Sebab kita datang ke bumi Ukraine tu atas misi yang sangat besar, atas amanah yang sangat-sangat besar daripada seluruh rakyat Malaysia. Jadi sudah tentulah masa tu, bayangkan masa tu bulan puasa, dengan
masa ketika itu adalah musim panas, iaitu bila musim panas ni waktu siang yang panjang di sana. Jadi sudah tentu dia menjadi satu ialah dugaan untuk kami semua. Jadi dia akhirnya ini bukan soal keselamatan diri lah. Ini soal bagaimana kita nak menyelesaikan misi itu dan bawa balik black box dan juga jenazah-jenazah yang ada. Itu jauh lebih penting. Jadi perasaan dia tu saya boleh nyatakan saya rasakan baru semalam. Jadi walaupun hari ini dah hampir 10 tahun. Saya macam-macamlah tu pengalaman yang saya tak boleh lupakanlah. Tu yang pentingnya. Memangnya saya rasa rakyat Malaysia juga terhutang budi kepada pasukan dan juga yang berhormat doktor sendiri kerana penterjemahan itu memainkan peranan yang begitu besar saya kira kerana di wilayah itu mereka kurang berkomunikasi dalam bahasa lain selain Rusia dan mungkin dialek-dialek Ukraine. Jadi harapan yang berhormat doktor untuk kesudahan bagi insiden ini di mana kita masih belum tahu sebenarnya secara konklusif siapa yang perlu dipertanggungjawabkan dan sebagainya. Jadi apakah harapan daripada yang berhormat doktor sendiri sebagai salah seorang yang memainkan peranan besar dalam menterjemah dan juga membantu pasukan-pasukan negara membawa pulang semua jenazah dan juga black box dalam insiden ini? Ya, macam seperti yang kita sedia maklum, hari ini dia ibaratkan tiada pengadilan untuk semua mangsa-mangsa Mei 17. Harapan saya sudah tentulah kita nak dapatkan satu pengadilan yang adil untuk semua mangsa MB 17, terutama apabila ada di antara kita yang kehilangan ibu, ada di antara kita yang kehilangan ayah, ada di antara kita yang kehilangan sahabat dan juga anak-anak. Sudah tentulah kita mahukan pengadilan walaupun hari ini dah hampir dekat 10 tahun dah. Tapi bagi pihak kami yang duduk di ground, sudah tentulah kita nak tahu siapa yang bertanggungjawab. Dan siapa yang bertanggungjawab itu perlu dihadapkan ke muka pengadilan dan mendapatkan satu hukuman yang setimpal. Jadi dia adalah satu perkara yang amat sukar. Seperti yang kita sedia maklum, bila kita selesaikan misi ini dengan jaya, tetapi Malaysia ini adalah sebuah negara yang kecil berbanding yang lain-lain. Jadi sudah tentulah kita mahu keadilan itu terus dipertahankan dan juga dituntut. Bukan untuk diri saya, bukan semata-mata untuk keluarga mangsa, tapi untuk semua rakyat Malaysia dan semua seluruh rakyat dunia, yang mana kita tak mahu insiden ini berulang kembali. Mungkin kita minta tidak berulang lah, tapi kalau kata berulang, kita tak nak perkara sebegini berlaku lagi. Sebab apa, ini satu penindasan kepada keluarga-keluarga bangsa yang saya rasakan perlu diberikan perhatian yang jauh lebih besar. Jadi sudah tentulah sebenarnya, macam mana saya kata, saya lebih kepada perkara ni, macam saya maklumkan, dia bukan perkara yang boleh kita banggakan. Dia adalah perkara yang menyayat hati, perkara yang kita rasakan bahawa hari ini 10 tahun apakah keadilan yang telah kita berikan kepada mangsa-mangsa. Ya betul, kita tidak boleh salahkan kerajaan pada hari ini sebab ya kita out of the control MH17 ni, isu ni. Tapi sudah tentulah kita mahukan sebagai rakyat Malaysia, kita mahukan apakah keadilan yang telah diberikan kepada keluarga bangsa. Walaupun hari ini dah 10 tahun berlalu. Itulah. Ya. Dan Malaysia memberikan jaminan bahawa kita akan sentiasa meneruskan siasatan ini untuk memastikan agar pihak bertanggungjawab ini dibawa ke muka pengadilan. Terima kasih Mak Doktor kerana menjadi salah seorang individu yang cukup berani sekali menggalas tugas untuk menjadi seorang penterjemah sewaktu insiden ini berlaku. Semoga dapat diberikan kepada ahli keluarga mangsa. Baik, kita ucapkan terima kasih kepada yang berhormat kerana sudi bersama kami pada pagi ini dalam kita memperingati insiden MH17. Ya, baik. Kita nak break seketika. Selepas ini ada lagi topik menarik yang kami akan bawakan untuk anda. Jadi, terus bersama kami selepas ini.
kami, Sultan Ibrahim ibni almarhum Sultan Iskandar, Yang di-Pertuan Agong bagi Malaysia, bersumpah dengan menafaskan wallahi wabillahi wataulahi. Biasan Mega Pancaran Berpikat melimpah seri bagaikan permata. Pertabalan bermakna dinantikan rakyat, daulat tuanku di atas tahta. Saksikan istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim pada 20 Julai 2024 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Click. Baik, di zaman yang serba moden ini, kita kalau boleh ingin menggalakkan anak-anak ataupun para pelajar di luar sana untuk membudayakan inovasi. Kerana inovasi ini merupakan satu perkara yang cukup penting untuk kita bergerak ke hadapan dalam teknologi yang serba maju dan juga serba moden sekarang ini. Jadi, ada beberapa individu yang sedang menggiatkan usaha mereka untuk membudayakan inovasi ini dalam kalangan anak muda. Jadi, saya perkenalkan dua tetamu di studio, iaitu teknologis Azimah Ismail, pengarah iComplex, juga teknologis Izian Wahida Zainuddin, timbalan pengarah 2 iComplex. Assalamualaikum dan selamat pagi untuk kedua-duanya. Waalaikumsalam. Selamat pagi. Ya, okey. Membudayakan inovasi dalam kalangan anak muda, program ini dipanggil sebagai iComplex. Jadi kalau Puan Azimah, kalau boleh kongsikan terlebih dahulu, siapakah antara individu yang memainkan peranan untuk menyuntik minat dan juga pengetahuan tentang inovasi ini dalam kalangan anak muda? Okey. Terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih kepada Selamat Pagi Malaysia kerana sudi menjemput kami untuk slot pada pagi ini. Okey. Untuk pengetahuan semualah ya. Pihak yang banyak mainkan peranan untuk menyuntik semangat inovasi ini adalah Kementerian Pendidikan ya. Kementerian Pendidikan Malaysia dan juga Kementerian Bela Sukan, MDEC dan juga institusi sendiri untuk menyuntik semangat dengan Malaysia ini. Contohnya kalau Kementerian Pendidikan Malaysia, dia akan menggalakkan yang kita nampak lah sekarang ini di peringkat sekolah rendah dan juga di peringkat IPT sendiri pun di sekolah rendah terdapat banyak aktiviti-aktiviti inovasi dan dia terdapat mentor di kalangan pensyarah universiti untuk menjadi mentor dalam menghasilkan projek inovasi. So kita nampak di sini semua pihak berperanan dalam untuk menjadi inovasi di kalangan belia. Contohnya Kementerian Belia dan Sukan, Hari Belia Sukan dan Negara. Terdapat juga aktiviti-aktiviti inovasi yang ditunjukkan dan dipamerkan. Okey. Selain itu pada MDEC, MDEC Malaysia Digital Economy Corporation juga mengadakan program Isawan Irezeki. Di situ pun banyak juga menggalakkan kalangan belia ini untuk bersama-sama menyertai dalam berfikiran untuk kreatif bagaimana untuk melebarkan perniagaan ataupun usaha mereka. Ya, itu saja. Ya. Inovasi ini ada banyak perkara yang kita boleh perhalusi. Sebenarnya kalau cakap berkenaan inovasi ini, yang kita berikan tu pun adalah berkenaan dengan ciptaan, hasil ciptaan, benda-benda yang baru ataupun apa-apa yang sudah ada kemudian diinovasikan dan ditambah baik dari semasa ke semasa untuk meningkatkan nilai tambah kepada nilai produk tambah ataupun servis ataupun perkhidmatan tersebut. Jadi, apa antara peranan kerajaan untuk menghasilkan inovasi belia yang berinovasi ini, Puan? Okey. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Jadi seperti yang Puan Azimah telah sebutkan tadi, di antara beberapa peranan kerajaan dalam membantu dalam menghasilkan inovasi yang bernilai tinggi ini adalah seperti menyediakan dana dan juga grant. Okey. Jadi kerajaan ada menyediakan dana seperti dana inovasi dan juga pembiayaan teknologi hijau contohnya untuk membantu belia-belia kita ataupun anak muda kita ni untuk meningkatkan lagi idea-idea mereka ataupun mengembangkan lagi sebagai modal awal kepada anak-anak muda untuk mengetengahkan lagi inovasi mereka. Okey, contoh yang kedua adalah seperti mengadakan program pembangunan kemahiran. Okey, program-program seperti usahawan tadi, rezeki tadi, itu semua adalah di antara langkah-langkah yang telah pun diambil oleh pihak kerajaan untuk membantu kita punya anak muda untuk mengembangkan lagi inovasi mereka ke peringkat lebih tinggi seperti membuka perniagaan contohnya.
Okey, selain daripada itu, kita juga ataupun kerajaan juga berperanan untuk membantu dalam mengadakan pertandingan, mengajukan pertandingan dan juga anugerah-anugerah seperti Hari Inovasi Negara contohnya untuk mengiktiraf idea-idea daripada anak muda ini, mana idea ataupun produk-produk yang boleh ditengahkan ke tingkat yang lebih tinggi. Itu antara peranan-peranan kerajaan yang dapat membantu anak muda kita untuk lebih membuka peluang kepada mereka untuk mengetengahkan idea mereka. Ada banyak lagi seperti contoh inkubator. Ya, betul. Inkubator. Inkubator. Mengadakan sama latihan. Kerjasama dengan industri juga memegang peranan dalam dalam untuk mengkomisikan produk tersebut. Sebab industri mereka ada dana yang besar. So, dia boleh jadikan contohnya politeknik sendiri. Kita bukannya untuk kita based on pendidikan, okay? Kita bukannya industri. So kita di kalangan pencari kita ni banyak idea. So idea-idea ni akan dikomersialkan dan pihak industri akan memainkan peranan untuk mengkomersialkan idea daripada kalangan warga pendidik ni. Pendidikan dan latihan juga antara perkara yang juga turut diberikan tumpuan untuk seperti kita mewujudkan kursus-kursus ataupun kurikulum yang bernilai STEM yang ada ciri-ciri sains, teknologi, matematik dan juga kejuruteraan kepada di peringkat sekolah, di peringkat IPT, disokong oleh penghasilan ataupun mengadakan bengkel-bengkel dan juga makmal-makmal yang berteraskan kepada STEM supaya dapat membantu golongan anak muda bermula daripada peringkat awal daripada sisi pendidikan sendiri sehinggalah ke peringkat yang lebih tinggi. Jadi ini sebenarnya memang penting untuk membantu untuk kita kata nak mengadakan atau mewujudkan minat kepada anak muda tu bermula daripada peringkat lebih awal. Semula daripada sekolah lagi sebenarnya. Melaktu belum biar rebuhnya lah. Platform yang disediakan oleh kerajaan tu banyak sebenarnya kan. Banyak anak muda ni inovasi itu bermacam-macam. Kadang-kadang di luar pada kotak, cuma mereka tidak beberapa mengetahui tentang platform yang disediakan ataupun bantuan latihan yang disediakan oleh pihak kerajaan. Jadi untuk pengetahuan adik-adik ataupun ibu-bapa di luar sana, ada satu pertandingan inovasi yang dipanggil sebagai iCompax. Puan Nazimah, kau boleh ceritakan lebih lanjut. Mungkin Muka Dimah terbiar berkenaan dengan pertandingan ini. Okey. Untuk mengetahui semua, Politeknik dan Kolej Komuniti, PolCC ini dalam usaha untuk memudayakan pendidikan dan juga inovasi di kalangan warga politeknik serta komuniti dan juga warga Malaysia lah. Okey, salah satu inisiatif yang telah diambil adalah dengan mengadakan pertandingan inovasi iCompact. Okey, ataupun International Innovation Through Exhibition Competition. iCompact, okey. iCompact ni untuk mengetahui semua dah 12 tahun. Ya, dah 12 tahun. Dan ini merupakan tahun kedua pada peringkat antarabangsa. Sebelum ni dia mula dengan pada peringkat kebangsaan. Dan alhamdulillah penyertaannya sangat memberangsangkan sehingga kan pada tahun 2015 kami telah mendapat rekod Malaysia Book Record dengan 4040 peserta. 4040 peserta pada tahun itu. Kemudian iCompact ni dalam usaha untuk tahun kedua ni kita melebarkan lagi site kita untuk ke peringkat antarabangsa dan negara-negara yang telah bersama untuk menjadi iCompact ni contohnya seperti Arab Saudi, Libya, Bangladesh, Indonesia dan juga maksudnya Thailand. Maksudnya kita akan bertanding dengan negara-negara luar. Ya, bertanding dengan negara-negara luar. Faham? So kita bertanding dengan negara luar. Ini adalah satu peluang untuk pelajar kita melihat juga inovasi daripada pihak luar. Supaya pelajar kita lebih berfikiran, ada idea untuk lebih kreatif dan juga kreatif untuk ke arah itu. Betul. Ha, tu iCompact ni memang satu platform yang sangat baguslah. So, alhamdulillah juga dalam iCompact juga terdapat juga produk-produk yang telah berjaya dikomersialkan. Antaranya kalau puan boleh kongsikan. Okey, antaranya untuk produk Polimas sendiri, B-Fresh. B-Fresh, okey. Dia merupakan produk kecantikan yang daripada daun bidara. Dia daripada daun bidara. Itu sudah berjaya dikomersialkan? Ya, sudah berjaya dikomersialkan. Berjaya di pasaran. Dia disarankan. Dan iCompact sendiri untuk langkah, iCompact sendiri dalam iCompact sendiri memang kita bukan sekadar pertandingan dan kita tengok produk mana pemerintah kita akan cuba. Walaupun tak menang pun, tapi inovasi itu. Ya, inovasi itu yang idea itu kita nak untuk berfungsi. Bila bertanding tu time tu lah nak kena menangnya. Tapi inovasi itu kadang-kadang dia perlukan masa untuk ditambah baik dari semasa. Inovasi yang bagus itu boleh melalui proses R&D terlebih dahulu untuk ditambah baik dari semasa kan. Setakat ini apa impak dah 12 tahun kan iCompact ini jalankan, apa antara impak yang paling ketara sekali yang kita boleh kongsikan dengan penonton pada pagi Di antara contoh yang telah Pak Azimah sebutkan tadi seperti produk-produk yang telah pun dikomersialkan di peringkat yang lebih tinggi dan juga sebenarnya platform iCompact ni dia adalah keistimewaannya adalah dia dapat menggabungkan pelbagai idea daripada innovator-innovator di seluruh negara. Jadi bila penganjuran kita dah masuk di peringkat antarabangsa juga idea-idea dan juga
suka produk-produk yang baik daripada luar negara. Jadi itu ada di antara impak yang kami rasa sangat bagus untuk melihat Ecompact sebagai salah satu platform untuk menggabungkan semua inovator-inovator yang ada. Kemudian juga sebenarnya bila semua inovator ini berkumpul di satu platform yang sama, mereka dapat berkongsi idea, dapat bertukar pendapat dan juga dapat berkongsi pengalaman-pengalaman yang masing-masing dan juga sesuatu dapat upgrade ataupun menambah baik produk mereka itu kita dan juga selepas itu produk-produk itu dapat dikomersialkan di peringkat yang lebih tinggilah. Bagaimana setakat ini jaringan kolaborasi yang terjalin antara jabatan-jabatan juga agensi kerajaan di sebalik penganjuran iCompact ini? Untuk pada peringkat antarabangsa ini, kita bekerjasama dengan universiti awam iaitu Universiti Kebangsaan Malaysia. Okay, kerjasama ini merupakan kali kedua lah untuk penganjuran antarabangsa ini. Dan selain itu, kita juga bekerjasama dengan pihak luar iaitu di Politeknik Aceh, Politeknik Kota Raja, Patalong College Thailand dan juga Universiti Alangga Indonesia. So, kita dalam satu tim, kita untuk bersatu hati untuk melebarkan lagi iCompact ini daripada peringkat antarabangsa. Mungkin nanti iCompact ini akan menjadikan satu jenama Malaysia. Boleh. Sebab kami apa yang kita nampak kan sendiri, pencapaian iCompact telah 12 tahun bertahan. 12 maksudnya lama. Ada demand tu permintaan. Memang ada demand. Kita dan dah terkenal. Maksudnya bila ada innovator tahu nama iCompact ni memang dinanti-nantikan. Setiap tahun. So far untuk tahun ni insya-Allah penyertaannya ada 300 kumpulan. Masuk luar negara sekali ke 300 kumpulan tu? Termasuk luar negara. Okey. Bila pertandingan ini akan dilaksanakan dan bagaimana orang ramai boleh memberikan sokongan terhadap anak-anak para pelajar kita yang menyertai program iCompact ini? Pertandingan ini akan dilaksanakan pada 13 hingga 15 Ogos. Okey. Untuk pengetahuan semua, pertandingan untuk iCompact ni, hari iCompact ni bukan sekadar hanya pertandingan. Kita juga terdapat aktiviti-aktiviti sampingan. Contohnya seperti perkongsian pada MyPo berkenaan dengan harta intelek. Untuk harta intelek juga reka cipta bagaimana untuk mempatenkan produk yang kita hasilkan. Kemudian kita juga untuk kali ini kita buatkan tema kita iaitu tema Palestin, kita Palestin tahun ini. Kita bertemu Palestin. Kita ada jemput juga untuk masyarakat Palestin untuk buat persembahan. Di mana lokasi pertandingan ini akan berlangsung nanti? Persembahan ini akan berlangsung di Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Jitra Kedah, Palimas. Orang ramai boleh. Dia program terbuka. Dijemput dan dialukan sama-sama meriahkan program iCompact ini. Okey, sekali Puan Nizam pula wawarkan kepada penonton Sat Pagi Malaysia lokasinya, tarikhnya, di mana. Silakan. Okey, jadi jangan lupa kepada semua untuk sama-sama memeriahkan iCompact 2024 yang bertempat di Dewan Sri Mas Politeknik Sultan Abdul Halim Muazzam Shah Jitra Kedah, iaitu bermula pada 13 hingga 15 Ogos 2024 dengan pelbagai idea-idea yang menarik, produk-produk yang telah pun yang kreatif akan dibentangkan dan dibawa oleh para peserta dalam dan juga luar negara dan juga aktiviti-aktiviti yang dia jalankan sepanjang penganjuran iCompact selama 3 hari tersebut. Jadi jangan lepaskan peluang. Ada banyak sebenarnya info-info menarik yang mungkin anda boleh dapatkan daripada pertandingan iCompact ini. Terima kasih kepada teknologis Azimah Ismail dan juga teknologis Izian Wahida Zainuddin sampai kita ini untuk berkongsi berkenaan dengan program iCompact. Baik, seterusnya kami nak bawa anda saksikan ini ada satu laporan khas yang disediakan oleh wartawan kami Ashraf Zuhairi yang berkongsi berkenaan alat-alat kebesaran diraja ketika pertabalan. Sama-sama kita saksikan. Sultan Ibrahim akan mengenakan muskat, tengkolok diraja, penting diraja, keris pendek diraja dan keris panjang diraja yang dipersembahkan di singgasana menonjolkan ukiran tradisional Melayu, tulisan khot 99 nama Allah dan ayat-ayat suci Al-Quran. Manakala Permaisuri Agong akan melengkapkan busana baginda dengan gandik diraja bersama dengan kalung diraja. Pada hari pertabalan, terdapat 12 alat kebesaran diraja bakal ditampilkan. Setiap alat kebesaran ini mempunyai simbol dan maksud tersendiri yang juga menonjolkan keunikan, imej dan identiti Kesultanan Melayu.
bila bercakap tentang cogan agama, terutamanya dengan cogan alam, ya, kalau dilihat keduanya yang di sini tungkat bulat, ya, yang di hujungnya ada hulunya yang besar, dan keduanya ada alat-alat suci Al-Quranul Karim. Dan selain daripada itu juga, kalau dilihat dengan teliti, ada juga ditempa lambang negeri-negeri di tanah Melayu pada waktu itu, dan juga ianya ada bulan dan bintang. Dan bulan dan bintang ini memangnya melambangkan agama Islam, dan bintang pecah 14, ya, dan di tengah-tengahnya ada lambang persekutuan dan didukung oleh harimau. Chokma, satu lagi alat kebesaran punyai elemen bentuk kubah. Satu fakta menarik, alat ini merupakan senjata yang digunakan sejak zaman dahulu. Terdapat juga alat-alat kebesaran yang lain, ya, berupa keris panjang yang dijulang oleh pegawai-pegawai Angkatan Tentera Malaysia dan PDRM. Akan juga kelihatan, ya, iaitu pedang dan juga sundang, ya, menggambarkan kehebatan panglima-panglima, pendekar-pendekar sejak zaman dahulu kala lagi. Payung ubur-ubur kuning dan tombak berambu juga menjadi sebahagian daripada alat kebesaran diraja. Sebenarnya itu juga adalah merupakan satu pelambangan, ya, tuanku payung kepada rakyat kita, hamba rakyat tumpang berteduh, di mana tuanku adalah merupakan pelindung. Sewaktu negara kita berhadapan, kalau kita lihat sejarah pun, ya, konflik ataupun kemelut, ya, kemelut pandemik ke, kemelut politik ke, yang di-Pertuan Agonglah yang akan muncul sebagai individu, sebagai simbol yang memandu dan memastikan negara kita sentiasa dalam keadaan yang sejahtera. Alunan muzik Nobat Diraja Perak juga akan mengiringi pertabalan Sultan Ibrahim sebagai Yang di-Pertuan Agong ke-17 di Balairung Seri Istana Negara. Nobat mempunyai variasi alat muzik tradisional terdiri daripada serunai, nafiri, gendang ibu, gendang anak dan gong. 20 Julai 2024, pada hari bersejarah ini, rakyat berpeluang untuk menyaksikan alat-alat kebesaran diraja dibawa secara tertib ketika istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim Sultan Iskandar. Ashraf Zuhairi, RTM. Ya, nantikan siaran langsungnya bersama kami, siaran pertabalan supaya kebagian dari Pertuan Agong ke-17 yang akan kami bawakan secara langsung melalui TV1 dan juga TV2. Dan seterusnya, kita akan bersama dengan tetamu saya yang seterusnya untuk membincangkan tentang inovasi dalam penandaan arah kiblat. Jadi kita bersama dengan Muhammad Hanif Muhammad Khalid, iaitu juru falak senior. Terima kasih kerana bersama kami. Dan untuk mukadimahnya, kita ingin tahu apakah cara yang paling asas untuk kita mengetahui arah kiblat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rakyat Malaysia. Saya Hanif dari MyKiblat. Untuk dapatkan arah kiblat daripada zaman dulu sampai sekarang, dia ada banyak cara. Macam dulu kita pakai rubuk mujayat, kita ada tongkat istiwa, kita ada astrolab. Seiring zaman, banyak perkembangan alat dan teknik macam mana untuk dapat kiblat. Okey, kalau nak tanya, kalau soalan dia apa cara paling asas, kan, formula zaman dulu biasa kita pakai matahari terbenam ke kanan sikit. Itu cara yang paling asas untuk dekat Malaysia lah. Tapi dekat Jabatan Agama Islam Selangor, dulu itu dibuat kajian, kan, perkaitan antara matahari terbenam dengan arah kiblat. Okey, kiblat dia tak berubah tau. Yang berubah adalah kedudukan matahari. Matahari terbit dengan terbenam sentiasa lain-lain tempat dia. So diorang buat perkaitan, okey, matahari terbenam paling ke kiri, kan, formula dia
matahari terbenam ke kanan sikit kiblat kan. Okey, paling ke kiri matahari terbenam daripada kiblat adalah negatif paling ke kanan negatif 1 darjah. Mm-hmm. Paling ke kiri 45 darjah. Kan apa nama matahari terbenam ke itu tu formula kasar dia lah. Mm-hmm. Macam yang main kiblat pakai, kita guna teknik lintasan matahari semasa. Mm. Tu daripada lintasan matahari tu kita dapatkan bayang pada timestamp tertentu. Mm. Kita guna rumus falak, dia ada spheric trigonometry. Kita kira perbezaan antara bayang semasa dengan azimut kiblat setempat. Itu cara main kiblat lah. Lepas tu kita bandingkan dengan peta. Disebabkan kita perlu tepat dalam menandakan arah kiblat itu sendiri, apakah cabaran dalam mengukur arah kiblat di dalam rumah kita? Okay. Ataupun mungkin apabila kita pergi beriadah di negara orang lain, bagaimana cara untuk mengukur dan cabaran-cabaran yang mungkin kita hadapi di sana? Okey, dia setiap negara dia beza tau azimut kiblat dia. So tu kena kiralah. Biasa kita kira pakai rumus. Untuk dekat Malaysia ni, dia untuk yang kita jurufalak kita, cabaran jurufalak kita lalui setiap kali nak ukur kiblat dekat rumah-rumah, sebab kita pakai teknik yang diiktiraf saja, teknik yang Jabatan Mufti benarkan untuk penandaan kiblat di rumah-rumah. So kita pakai teknik lintasan matahari. Cabaran dia adalah bila kadang-kadang kita nak ambil bayang tu, matahari tak ada tau. Ada apa bayang apa sorry awan tutup. So kadang-kadang kita kena tunggu awan tu bergerak. Tu cabaran dia lah. Tapi SOP kita ada pakai dua teknik untuk counter check each other. So apa kita akan terbalikkan teknik tu, kita reverse calculate ke kedudukan matahari. Okey, soalan dia tadi sorry, cabaran yang dihadapi kalau dekat rumah. So tu awan. Kan? Lepas tu kalau macam orang untuk orang awam, biasa dia dia akan pakai kompas ataupun pakai phone kan. Okey, kompas dia berpandukan utara magnet. Utara magnet sifat dia berubah-ubah. Dia tak sama tau. Kan macam dekat Selangor kita cari 292 value 292 azimut kan. Okey, value sama tapi kosong dia dah bergerak sebab dia ikut utara magnet. So dia nampak macam kiblat berubah. Kiblat tak berubah, yang berubah adalah utara magnet tadi. Kalau pakai phone pula dia ada 3 faktor. Electromagnetism, hardware dengan software. Biasa kita tengok dekat part software je kan. Electromagnetism, banyaklah cerita dekat site yang kita jumpa. Ada satu situasi tu dekat office terbalik sampai 160 darjah. 180 darjah sebab bilik server. Tu faktor electromagnetism. Lepas tu faktor hardware phone kita sendiri kan. Dia ada built-in, kalau untuk Android dia ada built-in 3 meter tau untuk detect pergerakan kita punya GPS kan. Katakanlah phone kita pernah tentak sekali, salah satu daripada meter ni rosak sikit, bacaan jadi lari. Kadang-kadang kita pakai GPS, dia detect kita kat jalan ni, detect kita kat jalan ni kan. Tu faktor hardware. Untuk faktor software, barulah setiap apps yang kita guna untuk dapat kiblat tu, software dia, algoritma dia beza-beza ikut developer. Itu tengok software mana yang bagus buat kan. Jadi arah kiblat yang kita cari menggunakan perisian ataupun software daripada Google dan sebagainya yang percuma tu mungkin tidak tepat. Ya, betul. Dia boleh dapat arah relatif saja. Nak dapat arah tepat, kena kira, kena ukur betul-betul. Tu yang apa nama tujuan jurufalak datang ke jurufalak kiblat datang ke rumah-rumah, kita ukur tepat dekat rumah tu. Macam zaman dulu kita ukur dekat masjid-masjid surau-surau. Ini kita boleh apa sekarang ni, kita boleh yang kita buat, yang main kiblat buat, kita bawa jurufalak datang ke rumah-rumah, kita ukur dekat rumah tu. Rumah tu jadi tepat macam masjid surau, insya-Allah. Jadi saya nak tanya, pernah tak apabila pergi ke hotel dah sudah ditandakan arah kiblatnya dan anda cuba ukur semula dan mendapati bahawa arah kiblat yang ditandakan itu salah? Selalu jadi. Ini bukan kita je tau. Banyak customer kita pun bagi tahu kita kan. Bila dia pergi bercuti, ada satu kes tu dia bercuti, dia pergi dulu hotel tu dalam 3-4 hari. Kan? Sepanjang tu dia solat, dia ikut yang hotel tu punya. Tapi last sekali dia rasa tak sedap hati, dia cuba check pakai phone dia, dapat jauh sangat daripada yang apa nama hotel tu. Jadi phone dia yang salah ke macam mana? Wallahualam. Okey, tadi ada gangguan. Selalu jadi. Elektromagnet
ini dan sebagainya. Betul. Jadi untuk menandakan arah kiblat dengan tepat, apakah alat yang perlu digunakan dan mungkin tadi ada sedikit sebanyak terungkai prosesnya, mungkin kita boleh sebut semula untuk pemahaman para penonton di rumah. I see. Okey, untuk untuk yang prosedur yang kiblat buat untuk ukur kiblat di rumah-rumah, equipment yang kita pakai, pertama kita pakai tongkat bayang design by guru saya Ustaz Sukiman Sangat. Lepas tu kita pakai leveling laser. Kita treat dia lebih kepada pembaris panjang lah. Kita guna untuk proses pengukuran tu dan kita guna untuk pindah sudut kan. Lepas tu kita guna apps kira-kira. Dia bukan, dia beza tau yang apps phone untuk dapat kiblat tu. Ini dia basically macam Microsoft Excel. Kita dah takkan dekat rumah-rumah tu kita terus nak kira pakai apa nama rumus aspheric trigonometry kan, kira masa tu kan. So kita dah siapkan apa nama dia punya calculation, kita masukkan data, dia tinggal kira. So prosedur kita biasa kita datang rumah, first sekali kita akan ambil bayang direct matahari. Bayang direct matahari ni sifat dia kosong darjah dengan matahari. Okey, formula kasar dia untuk umum faham, dia azimut matahari. Azimut ni pergerakan 360 darjah daripada utara. Pusing kepada darjah matahari, pusing kepada darjah bayang, pusing kepada darjah kiblat. Okey, azimut matahari tambah 180 darjah dapat azimut bayang. Azimut bayang tolak dengan azimut kiblat setempat dapat beza antara bayang semasa dengan kiblat setempat. Azimut kiblat semenanjung, semenanjung Malaysia ada tiga je. 291 belah Arau, 293 belah JB, kita tengah-tengah 292. Dekat Selangor ni bila kita buat pengukuran kebanyakannya 292.5 mendekati 293 lah. Jadi setelah dikira menggunakan kaedah ini, ia tidak akan berubah. Arah kiblat tu akan sama. Kiblat insya-Allah kiblat dia memang tak berubah sebab dalilnya kita kena menghadap Kaabah. Kan selagi Kaabah tak bergerak, dia tak bergerak. Okay. Tapi ada situasi yang memungkinkan kiblat bergerak, iaitu bila struktur tanah berubah. Dia contoh macam berlaku bencana alam macam gempa bumi kan. Dia bergerak sikit-sikit ataupun mungkin landslide, satu slope tu dia slide, dia berubah, atau mungkin mendapat akibat banjir macam kita pernah dengar berlaku dekat Indonesia sebelum banjir masjid arah sini, lepas banjir masjid arah sini dah. Situasi tu boleh berlaku disebab struktur tanah kawasan tu berubah. Tapi dekat Malaysia benda tu sangat-sangat jarang jadi. So sangat-sangat berbaloi lah. Kalau macam kita musafir kan, kita pakai phone apa semua ni kan, bolehlah dapat arah relatif, takkan nak panggil jurufalak. Tapi macam dekat rumah kita memang duduk situ sampai 10-20 tahun, bolehlah apa nama sebaiknya panggil kita datang ukur sekali je, kiblat tak berubah. InsyaAllah apa-apa selagi tak ada bencana alam tu dia tak berubah. Ya, betul, di Malaysia pergerakan muka bumi tu tidak ada, tapi di antara Malaysia dan kedudukan kiblat, banyak negara yang berada pada plate tektonik dan mungkin ada perubahan. Jadi dalam satu tahun itu berapa kali perlu kita ukur dan kira semula arah kiblat? Okey, kalau ikutkan sebenarnya sepanjang kita duduk kat situ mungkin sekali saja kita boleh ukur. Okay. Tapi adalah situasi kita jumpa dekat Kelang. Ni customer kita sendiri bagi tahu. Dia kata sejak yang tsunami dulu dia rasa kiblat dia dah berubah. So bila kita datang cek, memang apa nama kiblat yang dipakai sama ni dengan kiblat yang kita dah ukur lain sikit. Itu yang ni daripada yang customer bagi tahu. Kan. Jadi sememangnya ialah suatu yang perlu juga kita ambil sedia maklum, dan berapa banyak rumah yang rumah mungkin hotel yang sudah menggunakan perkhidmatan mengukur kiblat. Okay. Pemain kiblat dah berfungsi dah beroperasi dekat setahun. So kita dah setakat ni kita dah cover lebih 1,000 rumah lah dalam timeline sekejap ni. Lepas tu pemain kiblat kita buat servis pengukuran arah kiblat di rumah-rumah saja. Dia untuk tempat-tempat awam, dia kena panggil pejabat mufti. Tapi pejabat mufti dia tak cover rumah-rumah. So dekat sini kita nampak kita punya apa ruang untuk berkhidmat pada masyarakat. Kita bawa jurufalat ukur dekat rumah-rumah. Kita dah cover lebih 1,000 rumah. Hotel-hotel kita tak cover. Dan cuma tadi satu benda saya nak mention, fakta yang sangat-sangat penting. Dari sudut pengukuran dia ada cerita dari sudut ilmu fik dengan ilmu pengukuran. Dari sudut pengukuran ni berdasarkan yang Jupen punya maklumat, satu darjah lari dekat Malaysia, titik apa Malaysia Kaabah kan, satu darjah bergerak 122 ke 126 kilometer bergerak dekat Kaabah sana. Kalau ikut yang pernah keluar dekat media, kajian yang pernah keluar di media sebelum ni, dekat Selangor ni saja lebih 40% rumah
kata sasar kiblat dia lebih 10 darjah, lebih 40%. So kita buat matematik mudah kan, 1 darjah lagi 122 km kan. So 10 darjah dah 1220 km. Sangat-sangat apa nama, that's a lot dah. Yeah, so untuk kita jurufalak pengukuran ni, kita buat ukuran saja. Yang apa ilmu fik dan sebagainya, dia ada perbincangan lain lah. Baik, terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami pada pagi ini. Pencerahan yang saya rasa penting untuk kita amati bersama. Terutama sekali ketika kita musafir dan kita menunaikan solat di hotel dan sebagainya. Terima kasih kita ucapkan sekali lagi. Baik, seterusnya kita akan meninjau Bandar Kuantan yang bergerak ke arah menuju Bandar Lestari. Jadi untuk menjadi sebuah Bandar Lestari itu perlu ada penggunaan tenaga boleh diperbarui. Dan dengan itu stesen mengecas elektrik sedang giat dibangunkan di dalam Bandaraya Kuantan itu sendiri. Kita saksikan. Pelbagai usaha telah dilakukan bagi mewujudkan Kuantan sebagai bandaraya bersifat lestari. Antaranya termasuklah dengan pembinaan stesen pengecas kenderaan elektrik di sekitar bandaraya ini. Jadi untuk bercerita lebih lanjut tentang perkara ini, bersama saya adalah Setiausaha Majlis Bandaraya Kuantan iaitu Tuan Haji Muhammad Nizam Mahayudin. Baik Tuan, boleh Tuan kongsikan tentang matlamat pembinaan stesen pengecas kenderaan elektrik di sekitar Kuantan? Terima kasih. Sebenarnya kami di Majlis Bandaraya Kuantan berpenamat untuk menggalakkan pembinaan sistem pengecas kenderaan elektrik di bandaraya ini untuk menggalakkan penduduk Kuantan khususnya ataupun penduduk lain daripada negeri-negeri lain khususnya yang datang ke Kuantan untuk menggunakan kenderaan elektrik, di mana penggunaan enjin berasaskan internal consumption engine telah kita tukar kepada electric car ataupun EV. Kita akan dapat juga mengurangkan pencemaran udara dan pelepasan gas. Dan ini seiring dengan usaha majlis untuk meningkatkan imej Bandaraya Kuantan sebagai bandar hijau dengan penyediaan infrastruktur moden dan mesra alam. Jadi saya suka juga memaklumkan bahawa dengan adanya usaha penyediaan kemudahan pengecas elektrik di sekitar Kuantan ini dapat membantu Kuantan sebagai sebuah bandar pilihan untuk sektor pelancongan dan juga menyokong perkembangan ekonomi tempatan. Jadi Tuan, boleh Tuan kongsikan berapa bilangan stesen pengecas kenderaan elektrik yang terdapat di Kuantan ini dan di mana dia letak? Untuk makluman, kami telah memulakan program ini daripada awal tahun 2024 di mana sehingga kini kita ada 35 pengecas elektrik berkuasa 11 kilowatt, 22 kilowatt, 60 kilowatt dan 80 kilowatt di sekitar Bandaraya Kuantan yang diusahakan bersama-sama dengan pihak majlis. Di antaranya yang paling utama di kompleks Majlis Bandaraya Kuantan di sini kita ada lebih pada 5 pengecas yang mana di samping itu di pusat-pusat pelancongan di Teluk Cempedak, di TIC Cerating, hadapan di sekitar hotel-hotel yang di mana Hotel Rokana, Hotel Megaview dan juga di sekitar kawasan Zoo Teruntum. Begitu juga yang terbaru, kita dah berjaya menarik pelabur daripada Tesla untuk membina 4 supercharger yang berkilo 120 kilowatt di Komplek Majlis Bandaraya Kuantan sendiri. Tuan, difahamkan juga pihak Majlis Bandaraya Kuantan turut menggunakan kenderaan elektrik. Jadi boleh Tuan kongsikan tentang perkara ini? Kami di Majlis Bandaraya Kuantan sentiasa menyahut seruan daripada pihak kerajaan dan untuk itu kami telah mengusahakan pembelian sebanyak 3 buah kenderaan EV berjenama BYD, Build Your Dream, di mana 2 daripadanya adalah jenis SUV dan 1 compact car. Ini menunjukkan komitmen kami untuk memperlawari usaha-usaha melindungi alam semuliadi dan bergerak ke arah futuristik. Dan kami berhasrat untuk menambahkan lagi penggunaan kereta-kereta ini di masa hadapan. Tuan, boleh Tuan kongsikan perancangan pihak Majlis Bandaraya Kuantan berkaitan perkara ini? Untuk makluman, kita memang committed dengan seruan kerajaan yang mana kita nak menyahut seruan kerajaan untuk sekurang-kurangnya ada 10,000 sesen pengecas di seluruh Malaysia
dan targetnya sehingga 2025. Okay, terima kasih tuan atas perkongsian itu tadi. Setakat ini saja perkongsian cerita pagi dari Pahang. Kembali ke studio, silakan. Baik, terima kasih kepada rakan penyampai kita dari Pahang untuk perkongsian cerita pagi dari Pahang. Seterusnya pada pagi ini kita kongsi kepada anda pula berkenaan dengan Yana Mattress. Anda boleh mendapatkan tidur yang lebih selesa dan juga lebih bermakna. Hari ini kita bersama dengan jurucakap produk Rhymes di studio. Sama saya hari ini untuk berkongsi berkenaan dengan Yana Mattress. Assalamualaikum. Hai. Waalaikumsalam. Yeah. Saya suka Syuhada hari ini. Baby blue nampak very, very pretty. Thank you. Sebut pasal pretty ini, kita nak jadi cantik, kita kena tidur cukup. Betul. Tidur cukup tak sempurna kalau tidur tak berkualiti. Yeah. Jadi hari ini kita nak bawakan Yana Mattress. Ini adalah Yana Mattress daripada Yana Mattress Warehouse. Satu jenama yang kalau kita tengok di Malaysia je dah lebih 20 tahun. Dan kita kena ingat bila jenama tu disokong dengan jaminan, dia ada jaminan dan dah lama berniaga, maksudnya jenama itu dipercayai. Okey, so kita bawakan hari ini satu tilam, sebenarnya ada dua jenis tilam yang anda harus dapatkan dan saya mungkin nak kongsi jugalah, nak bertanya, mungkin saya tak dapat jawapan sebab saya ini bukan komunikasi dua hala, tapi saya nak tanya mak-mak, ibu-ibu, ayah-ayah yang menonton, opah-opah contoh, kadang-kadang kalau kita tidur ni, kita tidur secara idealnya Syu kena dapat 8 jam. Realitinya tak semua boleh dapat 8 jam. Yeah. Mungkin dalam seminggu adalah seorang dua orang kita boleh dapat 8 jam. Tetapi 7 ke 8 tu dah kira okey. So katakan anda tidur 7 ke 8 jam. Tetapi kenapa Kenapa bila bangun lesu? Kenapa bila bangun masih lagi tak rasa sedap badan? Mungkin inilah masanya untuk anda tukar tilam anda. Sebab kalau kita pergi holiday cuti, pasti ramai yang kalau pergi cuti mereka sangat menanti-nantikan duduk hotel, menanti-nantikan duduk Airbnb yang dapat review sampai 5 star, 6 star. Apa yang kita target dulu? Tilam. Dan kenapa bila kita pergi cuti, tilam tu pun sedap, enak dan empuk. Sekali lagi, balik tengok. Mungkin tilam anda dah memang menjangkau usia yang harus ditukar. Jadi hari ini, Yana Mattress, kita berikan anda dua pilihan. Kita ada dua package sebenarnya. Promosi untuk package A dan promosi untuk package B. Talian yang harus anda hafal. 013-5128-588. Ini adalah talian yang harus anda hafal. Tilam-tilamnya, okey, kita bawakan ada dua jenis. Set A adalah tilam yang berasaskan prinsip Ayurvedic. Okey, ini set A. Size queen, untuk set A dan set B kita bawa size queen shoe. Sebab queen ini kami rasalah daripada pihak Yana Mattress adalah size yang sangat lazim dalam semua rumah, rumah-rumah di Malaysia. Kalau yang set A, harga dia, kalau dekat luar, harga asal lah, RM2099. Hari ini dalam Selamat Pagi Malaysia, kami berikan harga promosi. Kita nak bagi anda dapatkan. Anda dapat dengan harga RM1499. Jikalau anda beli sekarang, kita ada 20 set sahaja kita bawakan untuk Selamat Pagi Malaysia. Beli sekarang RM1499, kami berikan anda satu katil. Size queen. Okey, itu untuk set A. Untuk set B, kita berikan anda satu tilam size queen juga, tetapi bukan tilam Ayurvedic. Tilam biasa. Tapi harga mampu miliklah. Kalau di luar set B itu RM1199. Hari ini kita berikan dengan harga RM899. Sama juga berikan tilam lama anda pada kami. Dan kami akan, kalau dalam bahasa Inggeris tu, we will dispose it off for you lah. Maksudnya kita yang akan settlekan. Anda tak perlu risau. Sekali lagi set A RM1499. Dapat katil percuma size queen. Dan untuk set B RM899. Ya, 9 9 9 8 9 9. Sangat mampu milik. Okey, kita nak cerita. Kalau kita duduk, kalau anda tengok size queen ni, kedua-duanya didatangkan dengan ketebalan 8 inci. Okey, yang ini 8 inci sudah sedang-sedang elok dah. Tak payah risau. Kadang-kadang kat pasaran ada yang terlalu rendah, terlalu rendah ni pula rasa tak selesa. Ada yang terlalu tinggi untuk warga emas, terlalu tinggi susah pula nak duduk ke atas. Kalau bangun tu takut pula terjatuh. So size 8 inci ketebalan ni dah memang ngam-ngam dah lah cukup. So kita ada dua jenis. Yang ini didatangkan dengan prinsip yang kita duduk sekarang ini adalah yang Ayurveda. Prinsip Ayurvedic, di mana kalau kita tengok Ayurvedic ataupun Ayurveda ni, mereka menekankan prinsip-prinsip di mana seseorang individu tu harus mendapat keseimbangan keseluruhan dari segi minda, dari segi fizikal, dari segi pemikiran dan sebagainya. So diterapkan apabila dihasilkan. Dan kalau kita tengok Yana Mattress ni, tadi saya sebut 20 tahun dalam pasaran, mereka juga mempunyai kilang sendiri. Ah. So
So maksudnya kita dah tak payah tengok dekat negara Asia yang lain, sebab kalau kita tengok negara Asia yang lain, ada satu negara tu memang barang-barang dia mampu milik. Yeah. Dari segi pakaian semua. Tapi yang ini tak. Inilah masa dia, Shu, kita support lokal. Dan Ray tak boleh tekankan dengan lebih lagi, inilah masanya sebagai rakyat Malaysia kita sokong barangan-barangan buatan tempatan, buatan Malaysia. So yang ini harga dia set A RM1499. Berikan tilam anda kepada kami, kami akan hantarkan kepada anda secara percuma dan kami berikan anda satu katil free. Dan ingat kedua-dua, yang ini set B. Yang ini lepas anda bagi tilam lama anda, harga dia RM899. Apa beza dia? Set A berprinsipkan Ayurvedic dan set B dia warna putih. Dan kalau kita tengok dia tak ada spring. Dua-dua tak ada spring. So tak adalah isu kalau malam-malam kadang-kadang suami balik dari kerja shift, dia naik atas tilam tidur lepas dah mandi dan sebagainya, berbunyi kacau si isteri. Sebab kadang-kadang kita kena tahu suami kerja dia untuk mencari rezeki di luar, si isteri kalau yang suri rumah kerja dia untuk menguruskan rumah tangga. Dan kadang-kadang Syu, Rai rasalah sebab Rai pernah berada dalam kedua-dua situasi. Suri rumah dan bekerja, saya rasalah saya rasa suri rumah ni kerja dia lagi susah. Betul, saya rasa sebab suri rumah ni tak boleh clock out. Dia 24 jam. So sekali lagi apa yang kita bawakan hari ini memang sangat-sangat berbaloi. Material yang kita gunakan juga adalah material yang kapas boleh bernafas. Okey, dan juga kalau kita tengok cetakan yang mereka gunakan adalah cetakan menggunakan bahan yang tidak ada kimia. Ya. Bagus. Selesa. Sebab kalau spring kan kita tengok kadang lama dia ada, dia ada lifespan dia tahu. Ya, betul. Terkeluar kan. Tapi ni sesuai untuk orang yang sakit belakang betul, juga kan. Betul, betul, betul. Dan dia boleh menampung berat lebih daripada 100 kilogram. Tapi kan kalau boleh, Syurai nak tekan kat sini sebagai seorang pengguna, consumer, pembeli, saya seorang consumer, anda seorang consumer. Kami tawarkan di Yana Mattress, mereka tawarkan penghantaran percuma. Untuk satu item yang besar macam ni, tuan-tuan dan puan-puan, ini adalah penjimatan yang memang tak boleh bawa bincang. Memang tak boleh bincang. Sebab dapat katil sekali kan? Yes. So kalau nak bawa katil lagi, katalah Yana Mattress nak hantar. Mereka ni sebenarnya beribu pejabat di Perak. Katakan anda tinggal di Mersing, Johor Bahru. Itu dah sana ke sana dah. You know, so itu sebenarnya memang sangat-sangat menjimatkan. Kalau anda dah berminat, saya sarankan sangat dan sangat dan sangat, tolong buat pembayaran sekarang. Kita ada 20 set sahaja. Tadi itu kita dah kongsikan maklumat akaun, buat bayaran, hantarkan bukti pembayaran anda ke talian WhatsApp ini 013-5128-588. Mereka memang mengutamakan selesa, kualiti dan tahan lama. So bila anda beli, anda dapat satu tilam saiz queen. Beli yang set A yang berprinsipkan Ayurveda ni, Ayurvedic ni, dapat katil. Free. Boleh pilih ke color tilam ni? Katil ke tilam? Katil. Katil rawa. Oh, okey. Rawa. Tapi lah kata kan. Kalau anda kata nak hubungi pihak Yana Mattress, boleh je hantar WhatsApp. Manalah tahu. Saya diberitahu rawa. Tapi kadang-kadang benda ni boleh buat bincang. Boleh. Betul. Kan, tak ada masalah. Tapi anda kena cepatlah. Sebab kalau anda lambat, yang rugi bukan saya, yang rugi anda sebenarnya. Sekali lagi, hari ini kita bawakan Yana Mattress. Kita ada set A, RM1499, dapat free katil. Tilam lama bagi kami kami akan buangkan, trade in lah, macam trade in. Set B RM899, tapi yang itu anda dapat tilam je, tak ada katil. So sangat mampu milik. 013-5128-588. Selesa, kualiti dan juga tahan lama. Okey. Kalau ni Rai boleh kongsikan sesiapa kan pengguna, pelanggan yang dah pernah menggunakan tilam, apa kata mereka? Okey, rata-rata ramai yang dah mendapatkannya menggunakannya sejak 10 tahun. Memang tak ada masalah sebab apa yang kita bawakan adalah barangan buatan tempatan. Sebab bila dia make local ni, kita dah bagi telefon nama kita. Kalau apa-apa masalah tu, mereka boleh hubungi. Kami pun tak akan nak lari ke mana-mana. Memang di Perak, ibu pejabatnya di Perak. So sebab tu Rai kata kalau anda mencari satu jenama dah lebih 20 tahun, lebih 20 tahun tu dah masuk universiti dah, dah masuk college dah, ada yang dah bekerja dah. So pada saya, bila jenama tu kukuh, keyakinan pelanggan dan juga consumer tu kukuh, maka wujudlah syarikat yang memang kukuh lama dekat Malaysia. So okey, set A adalah RM1499. Berikan tilam lama anda, kami akan berikan anda satu tilam yang berprinsipkan Ayurvedic. Okey, dapat katil. Yang ini yang nampak ini adalah contoh sampel. Nanti orang cakap, kecilnya. Tilam tak? Ini sampel set B. Harganya kalau sebelum RM1199, hari ini RM899. Terus-terus hubungi kami sekarang 013-5128-588. Ya, kalau tuan-tuan perempuan nak tahu harga RM1499 ni percuma dengan katil divan ini. Kat luar dapat harga tilam je ni. Betul. Itu pun nak dapat harga tilam macam tu pun susah. Betul. Jadi, sebab katil tu, Syu, kalau tak
tak silap Rai, di luar nilai dia dalam RM800. Ha, si dapat percuma sekali dengan tilam sekali beli kan. Ya, hubungi talian tertera 20 yang terawal eh. 20 yang terawal. Okey, saya ulangi boleh eh. Sila. Sementara masih ingat 0135128588. Pertanyaan, nak buat tempahan, nak booking segala, boleh aja. Kalau anda nak hantarkan pesanan ringkas WhatsApp anda boleh, nak hubungi kami pun boleh. Tapi kita ada 20 sahaja. Ya. Siapa cepat dia dapat. Okey, terima kasih Raif semua kita hari ini. Cakap bagi tilam fame iaitu mattress yang Yana. Yana ni, dua-dua ni ya, kita kongsi untuk anda. Baik, kita nak bawa anda ke Met Malaysia untuk kita tinjau ramalan cuaca hari ini bersama dengan pegawai meteorologi di sana. Silakan. Assalamualaikum dan selamat pagi Malaysia. Baik, kita mulakan laporan cuaca pada pagi ini dengan melihat kepada paparan carta angin yang terkini. Buat masa ini di rantau negara kita sedang menerima arah angin dari arah barat daya dengan kelajuan yang agak sederhana sekitar 20 hingga 30 km per jam. Namun begitu, kelajuan angin di sekitar kawasan perkapalan Phuket telah pun melebihi 40 km per jam. Oleh itu, Met Malaysia masih lagi mengekalkan amaran angin kencang dan laut bergelora kategori pertama di kawasan perkapalan Phuket yang dijangka akan berkuat kuasa sehingga ke 20 Julai nanti. Jadi dinasihatkan kepada para nelayan ataupun pelancong yang ingin pergi ke Thailand Phuket pada ketika ini supaya lebih berhati-hati kerana keadaan di laut pada ketika ini adalah tidak stabil untuk sebarang aktiviti perairan terutamanya melibatkan bot-bot kecil, sukan dan rekreasi laut. Baik, seterusnya kita perhatikan pula pada keadaan cuaca semasa. Alhamdulillah, keadaan cuaca dilihat baik di hampir ke semua negeri di Semenanjung pada pagi ini. Namun begitu, hujan lebat masih lagi kini sedang berlaku di sekitar negeri Perlis, Pulau Langkawi di Kedah. Begitu juga di daerah di utara Kedah. Hujan juga telah pun memasuki daerah Bagan Datuk dan juga Hilir Perak pada pagi ini. Dan kami jangkakan keadaan cuaca lembap di Semenanjung ini akan berangsur reda menjelang ke tengah hari nanti. Bagi negeri Sabah dan Sarawak pula, keadaan cuaca dilihat cerah di kebanyakan bahagian di kedua-dua buah negeri dan kami jangkakan keadaan cuaca baik di Malaysia Timur ini akan berterusan sehingga ke awal petang nanti. Baik, menjelang ke petang nanti pula, Met Malaysia menjangkakan keadaan cuaca kurang hujan ataupun baik di kebanyakan negeri di Semenanjung, terutamanya di negeri-negeri pantai barat dan juga utara. Namun begitu, menjelang ke lewat petang, hujan masih lagi boleh berlaku di bahagian pedalaman utara. Di pedalaman negeri Selangor, Negeri Sembilan, hujan lebat juga boleh berlaku di kebanyakan tempat di negeri Kelantan, Terengganu, Pahang dan juga di timur Johor. Bagi negeri Sarawak, hujan lebat akan lebih tertumpu di bahagian tengah dan utara dan di negeri Sabah, hujan lebat akan tertumpu di bahagian pedalaman dan juga pantai barat. Baik, itu sahaja info cuaca yang dapat saya kongsi pada pagi ini. Jangan lupa ikuti kami di laman media sosial seperti yang tertera di sini untuk mengetahui keadaan cuaca lebih terperinci di kawasan anda. Sekian, Assalamualaikum dan Salam Malaysia Madani. Acara sukan terbesar yang menginspirasikan dunia dengan pencapaian terbaik. Prestige. Terulung.
kemuncak kejayaan. 32 jenis sukan, 329 acara dibaulkan sepanjang 26 Julai hingga 12 Ogos. Bersama RTM, penyiar rasmi. Kembali bersama kami dalam Sabah Pagi Malaysia, dan kita sememangnya mendoakan yang terbaik untuk atlet-atlet negara dan juga atlet Paralimpik negara yang akan bertanding di Paris tidak lama lagi. Baik, dengan itu kita akan terus bersama dengan seorang lagi tetamu kita yang akan membawakan pengamatan FESCAP Pahang 2024, Martabatkan Seni Budaya Orang Asli. Kita bersama dengan tetamu saya, Nurwati Elias Rahimah Abdul Wahab, yang merupakan pengarah Jabatan Kebudayaan dan Kesenian negara yang berpusat di Pahang. Terima kasih kerana bersama kami pada pagi ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, kita ingin ketahui apakah keunikan yang dibawakan oleh FESCAP yang mana memartabatkan budaya dan seni orang asli. Okey, untuk FESCAP ataupun nama penuhnya adalah Festival Kesenian Negeri Bumi Malaysia 2024, akan diadakan di Dataran Temeloh-Temeloh Pahang dari 19 hingga 21 hari bulan Julai 2024. Yang mana festival ini ataupun FESCAP ini akan mengetengahkan keunikan seni budaya warisan masyarakat peribumi orang asli dan juga dari pelbagai kaum, dan semestinya FESCAP ini diadakan untuk memupuk perpaduan ya di kalangan masyarakat peribumi, dan juga untuk menyemarakkan seni budaya warisan di kalangan masyarakat Malaysia. Okay. Dan antara keunikan FESCAP yang akan diadakan di Dataran Temeloh pada tahun ini adalah kita mendengarkan perkampungan orang asli, ya, perkampungan budaya orang asli, yang mana kita akan dapat melihat demonstrasi, pameran dan jualan kraf tangan masyarakat peribumi. Kita juga akan dapat menyertai ayuh sewang, ya, persembahan ayuh sewang, yang mana kita akan secara interaktiflah persembahan ini akan diadakan, yang mana pengunjung-pengunjung dapat bersama dengan masyarakat peribumi. Dan yang seterusnya kita ada pertandingan menyumpit ratu cantik cilik, ratu cantik cilik orang asli, ya, dan juga battle of the band di kalangan orang asli. Itu antara program-program ataupun pengisian yang akan kita adakan pada 19 hingga 21 hari bulan Julai nanti. Ya, dan seperti yang tadi disebutkan, dari pelbagai suku kaum, ya, yang akan dibawakan. Kita ketahui ada suku kaum Negrito, Senoi, Jakun dan sebagainya. Apakah antara suku kaum orang asli yang akan diketengahkan seni dan budaya mereka pada kali ini? Okey, pada kali ini memang kita ada mengundang, ya, sebanyak 7 suku kaum, ya, yang terdiri dari Dahut, Mahmeri, ya, Seleta, Semai, Batik, Murut dan Murang Ulu, ya, dan yang mana mereka akan mengadakan persembahan muzik dan juga nyanyian, ya, dan pada 20 hari bulan kita akan dapat saksikan persembahan dan keunikan persembahan kesenian mereka lah yang mereka akan tunjukkan pada malam tersebut. Di samping pada siang hari juga kita akan mengadakan pameran dari masyarakat peribumi itu sendiri. Baik, seterusnya lokasinya nanti di mana dan bagaimana untuk orang ramai datang dan memeriahkan suasana? Adakah terdapat perkara yang perlu diamati ataupun sebarang peringatan untuk orang ramai yang akan tiba nanti? Okey, lokasinya seperti mana yang saya maklumkan tadi, akan diadakan di dataran Temeloh Pahang. Okey, dan orang ramai boleh hadir
pengunjung dan pengunjung boleh hadirlah untuk menyaksikan basket ini ya, dari 19 hingga 21 hari bulan Julai. Dan kita sarankanlah ya, kalau untuk kehadiran orang ramai itu kalau boleh datang awal eh, bagi mengelakkan kesesakan lalu lintas ya, dan juga boleh datang membawa orang kata keluarga ya, beberapa ramai untuk menyaksikan festival ini. Adakah terdapat kemunculan istimewa yang perlu kita jangka dalam FastCap kali ini? Oh, kemunculan istimewanya kita semua daripada masyarakat peribumi. Ya, ada artis yang kita undang ya, antaranya adalah adik Amir Sisi lah. Kalau di kalangan masyarakat peribumi, memang adik Amir Sisi ni memang beliau memang terkenal lah ya, dengan nyanyian lagu orang asli. Dan sudah pasti rakan-rakan kita dari Asyik FM juga akan bersama nanti untuk memeriahkan suasana sambutan FastCap ini. Dan kita dapat lihat ada kepelbagaian dalam kalangan masyarakat orang asli yang akan dipertontonkan untuk khalayak. Jadi mungkin kepada penghuni di ibu kota yang ingin mengetahui dengan lebih lanjut tentang masyarakat orang asli, anda boleh ke Temerloh nanti untuk menyaksikan sendiri apakah keunikan yang terdapat pada masyarakat orang asli. Dipercayai ada fashion juga yang akan dipertunjukkan kepada umum ya. Apakah antara pertunjukan fashion ini berbeza mengikut suku kaum atau bagaimana? Kita sebenarnya ada Ratu Cantik ya, Ratu Cantik Cilik orang asli. Ini adalah pertandingan sebenarnya yang mana kita nak mencungkil bakat dari kalangan anak-anak yang akan mengenakan busana ya, busana daripada masyarakat peribumi sendirilah. Yang tu kita akan adakan pertandingan. Dan seterusnya pada hari yang pertama dan seterusnya kepada hari yang terakhir, apakah antara agenda utama yang perlu kita ambil maklum untuk orang ramai yang bakal berkunjung nanti? Okay, untuk seperti mana yang saya maklumkan tadi, memang pengisian kita memang kita sediakan ya, pengisian dan aktiviti yang sangat menarik untuk orang ramai saksikan. Dan juga kita ada slot interaktif ya, bersama dengan pengunjung juga ya, antaranya yang boleh orang ramai ambil bahagian ya, ataupun menyertailah ya, pengisian program kita adalah masakan tradisional yang kita akan angkat ya, masakan tradisional negeri Pahang sendiri ya. Dan juga kita ada pameran dan juga permainan tradisional, itu permainan kercang ya, yang mana permainan kercang ni adalah permainan yang juga interaktif yang untuk menguji minda pengunjung-pengunjung yang datang pada hari berkenaan. Dan selain itu kita juga ada pameran Ikhtiar Hidup ya, dari Angkatan Tentera Malaysia, dan juga kita ada pameran ilmiah ya, dari bomba sendiri, dan juga perkhidmatan yang akan disediakan secara percumalah ya. Antaranya perkhidmatan yang kita sediakan adalah perkhidmatan kesihatan lah ya. Baik, terima kasih kita ucapkan kepada Puan Nurwati kerana sudi bersama kami dalam Sapa Pagi Malaysia. Nantikan FastCap Pahang 2024 di Temerloh 19 hingga 21 hari bulan Julai di dataran Temerloh Pahang. Dan kita amati bersama kebudayaan dan keunikan masyarakat orang asli. Terima kasih Puan Nurwati. Baik, seterusnya kita akan ke segmen Biar Betul, dan seterusnya kita akan sambung semula bersama anda di studio dengan perbincangan tentang bagaimana sebenarnya ada perkhidmatan yang ditawarkan untuk membantu rakan-rakan menyambung pembelajaran tanpa bayaran. Nak tahu dengan lebih lanjut, kekal setia bersama kami. Kita kembali selepas ini. Kecoh, kononnya masyarakat bukan Bumi Putra ditindas Putrajaya. Kolumnis sebuah portal berita dakwa, tindakan itu bakal dilaksana menerusi penubuhan perbadanan tanah Bumi Putra.
Memetik ucapan Timbalan Perdana Menteri, beliau memaklumkan 20% daripada plot tanah berstatus bajakan perlu diserah kepada kerajaan ketika proses pembaharuan. Pelaksanaan membabitkan tanah pertanian berkeluasan lebih 50 ekar dan lebih 20 ekar untuk plot industri. Dawanya, Syul terbabit bercanggah dengan Perlembagaan Persekutuan namun dapat restu Perdana Menteri. Ini bermakna selepas ini pemilik bukan Bumiputera terpaksa benarkan sebahagian tanahnya dirampas. Turut bakal terkesan syarikat peladangan besar. Semakan pasukan biar betul mendapati dakwaan terbabit tak tepat. Pendapat yang dikongsi juga merupakan komen lama yang ditularkan kembali. Realitinya, rancangan yang diumum sebenarnya hanyalah syur. Setakat ini, tiada lampu hijau diberi Putrajaya mengenai pelaksanaannya. Apatah lagi persetujuan Perdana Menteri. Elak cetus kegusaran, apatah lagi perkara yang menyentuh isu 3R. Terima bahan fitnah atau disyaki tidak betul, segera lapor ke MCMC. Biar betul, tak pasti, jangan kongsi. Istana Negara bakal menyaksikan istiadat yang begitu bersejarah dan dinanti. Pelantikan Sri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong menurut Perlembagaan Persekutuan dalam tempoh 5 tahun sekali. Diabadikan melalui pelbagai lensa dengan acara yang penuh tradisi. Dinantikan oleh seluruh rakyat Malaysia langsung dari Istana Negara. Saksikan istiadat pertabalan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda yang di-Pertuan Agong ke-17 Sultan Ibrahim pada 20 Julai 2024 di TV1, saluran berita RTM dan RTM Click. Nantikan siaran langsungnya bersama kami di RTM dan sudah pasti saya rasa ramai yang tidak sabar untuk menyaksikan adat istiadat pertabalan itu yang akan berlangsung dengan penuh istiadatnya dan protokol yang mana kita akan bawakan siaran secara langsung kepada anda seperti biasa. Seterusnya kita akan bersama dengan tamu saya. Tadi saya mungkin telah tersilap cakap sedikitlah, bukan tanpa bayaran tapi untuk mengurangkan beban kewangan. Jadi bagaimana caranya Mawib sebenarnya membantu untuk mengurangkan beban kewangan para pelajar yang ingin menyambung pembelajaran sehingga ke peringkat pasca siswasa. Jadi kita bersama dengan Profesor Dr. Wan Muhammad Azizi Wan Sulaiman, Naib Chancellor UCMI dan juga Encik Nur Azman Kamal, Pengarah Bahagian Pemasaran UCMI. Terima kasih kerana bersama kami. Terima kasih. Jadi sedikit sebanyak kita nak tahu tentang sejarah penubuhan College University Antarabangsa Mawib yang sebenarnya berfungsi juga untuk membantu mengurangkan beban kewangan para pelajar. Jadi silakan Doktor. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada semua penonton RTM TV1, Saudara Terren. UCMI ataupun College University Antarabangsa Mawib telah tertubuh selama 31 tahun di bawah Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan. Satu college swasta yang telah pun mencapai taraf universiti. Minggu lepas kita telah pun mendapat kelulusan penubuhan universiti penuh. Jadi nama baru kami daripada UCMI kepada Uni Mawib. Okay. Alhamdulillah. Tahniah kita ucapkan. Seterusnya mungkin statistik ini agak membimbangkan. Berdasarkan rekod Kementerian Pendidikan Malaysia, 300,000 pelajar tidak mahu menyambung pembelajaran selepas SPM. Jadi adakah tren ini terkait rapat dengan kos pembelajaran yang semakin meningkat? Ya, kita lihat baru-baru ini kajian DOSEM melihat lebih kurang 30% anak-anak kita, 70% sorry, yang tak minat sama belajar. Tak minat, ya? Satu tren yang selepas pada COVID dan gigi ekonomi menjadi satu orang kata tren baru. Tapi kita percaya bahasanya itu tren sementara ataupun peringkat awal. Kita percaya pendidikan ini boleh menjamin masa depan yang lebih baik dengan adanya diploma dan ijazah sarjana muda. Dan juga tren satu lagi kita agak bimbang kerana aliran STEM, sains dan teknologi pun agak kurang dan menurun. Sebanyak usaha-usaha daripada Kementerian Pelajaran dan KPT juga untuk menambah minat STEM tadi. Tadi kita berbincang tentang terminologinya. Apakah ini maksudkan dengan sambung belajar tanpa beban kewangan? Silakan, Azman.
Okey, pertama-mula terima kasihlah kepada PRTM kerana memberi ruang apa ramai kepada UCMI hari ini untuk bersama-samalah bercerita tentang ruang dan juga peluang yang disediakan di UCMI. Sedia maklum, seperti mana yang perlu maklumkan, kita merupakan institusi ataupun organisasi di bawah Mahali Agama Islam Malaysia Persekutuan, yang mana kita punya tagline kita ataupun moto kita adalah membangunkan ummah daripada semua segi, termasuk juga dengan pendidikanlah. Sebab itu kalau kita tengok asas tubuh UCMI ini pun memang menjurus kepada meningkatkan kelestarian pendidikan. Dan kalau kita lihat pula nama MAUI itu sendiri memang tidak asing lagi lah kepada golongan asdaf yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Okey. Sebab itu berbalik kepada tajuk kita hari ini, sambung belajar tanpa beban kewangan. Jadi kalau kita tengok balik statistik dan sebagainya memang sangat membimbangkan. Apatah lagi kalau kita tengok yang kita risau juga dari sisi tersebut, majoriti juga daripada kalangan-kalangan pelajar yang kurang berkemampuan dan sebagainya. Sebab itulah kita wujudkan satu insentif bersempena juga dengan sambutan 30 tahun tahun ini. MAUI ataupun UCMI terus ke hadapanlah untuk memberikan ruang dan juga peluang kepada pelajar terutama yang kurang berkemampuan untuk menyambung pengajian. Jadi insentif apa yang kita berikan kepada pelajar-pelajar, kita turun ke akombi sebenarnya untuk kita mengenali ataupun kita nak tahu apa sebenarnya isu dan sebagainya. Dan selalunya yang menjadi isu utama kepada golongan kurang berkemampuan ini adalah tiga perkara lah yang kita selalu dengar adalah dari segi duit makannya, tempat tinggalnya dan juga juran pengajian. So kalau kita tengok di MAUI sendiri, itulah yang kita berikan. Untuk pelajar-pelajar bagi kategori ini, MAUI berikan peruntukan sehingga RM25,000 setiap orang pelajar untuk menyambung pengajian, untuk kita biaya dari segi duit makan, tempat tinggal. Dan kalau kita tengok, mungkin ini satu fakta juga lah. Saya rasa salah satu madrasah agama di Malaysia yang menaja pelajar di luar kawasan ataupun negeri sendiri adalah MAUI lah. So kalau kita tengok di setiap negeri memang kita ada mahali agama, okey. Tetapi di Mahali Agama Islam Malaysia Persekutuan kita menaja pelajar bukan sahaja anak-anak wilayah, tetapi seluruh Malaysia. Dan kalau kita tengok peruntukan ini memang kita ada setiap tahun dan nilainya sangat besar. Ada 30 juta peruntukan yang diberikan. So sekarang ni kita mencari dan juga orang cakap sedang menggalakkanlah pelajar-pelajar ini untuk menyambung belajar di UCMI. Peruntukan itu telah ada. Cuma pelajar-pelajar ini di mana? Dan ini terkait juga dengan statistik yang ada. Kita harap juga MAUI menjadi salah satu organisasi ataupun pilihan. Pilihan ataupun platform untuk kita atasi masalah-masalah keciciran dan sebagainya. Jadi kepada 300,000 pelajar yang sedang menonton siaran ini, pesanan ini untuk anda, sekiranya anda merasakan mungkin beban kewangan itu yang menjadi sebab utama anda tidak mahu sambung belajar, mungkin anda boleh fikir semula kerana adanya ada jawapan. Universiti seperti MAUI yang sekarang sudah bertukar menjadi universiti Uni MAUI. Jadi pastikan anda membuat pilihan yang tepat kerana ini masa depan anda semua. Seterusnya, apakah program yang ditawarkan di Uni MAUI dan yuran pengajiannya macam mana? Kami sudah pun 31 tahun tertubuh dan sudah ada 33 program daripada diploma, degree, master dan PhD lah, dan juga ada sertifikat. Untuk maklumat semua, graduan kami pasaran boleh kerja sangat tinggi sampai 90%. Malah beberapa alumni kami telah pun bekerja di Jerman dan di Jepun. Dan kita ada 2-3 program baru ni yang kita nak offer ialah diploma medical science. Syaratnya sangat rendah, agak 3 kredit. Dan dalam dia mereka belajar di kami, dalam diploma medical science, kita akan tambah bahasa Jepun. Habisnya belajar, kita akan tambah mereka bekerja di Jepun. Dan dalam industri, kebanyakan dalam nursing home atau berjaga rumah orang tua. Untuk maklumat juga, gaji mereka sampai RM12,000 walaupun diploma saja. Kalau di Jerman, gajinya RM15,000. Sudah ada 35 pelajar berjaya bekerja di Jerman, 10 orang bekerja di Jepun lah. Ini MAUI juga ada membantu pelajar mendapat tempat kerja. Mendapat tempat dan juga kita memberi sedikit penajaan untuk belajar bahasa Jerman dan bahasa Jepun. Prof, mungkin saya boleh tambah sedikit lah sebab saya terentang jadi tentang program apa yang kita tawarkan. So kalau kita tengok bidang kita ni memang bidang utama kita adalah sains kesihatan lah, dan juga kita ada juga bidang pengurusan. Cumanya sempena dengan 30 tahun penubuhan ni, 3 dekad kita dalam industri pendidikan ni, kita juga telah pun orang cakap bekerjasama dengan APTA tempatan seperti UiTM dan USM untuk kita tawarkan program perubatan dan juga pergigian. Ini ya, mungkin tajam. Saya boleh tajam penuh. Ini mungkin saya boleh bagi eksklusif lah. So jadi kepada pelajar-pelajar di luar sana, okey, yang dalam kategori asdaf bermafsatin di Kuala Lumpur, layak untuk mengambil program perubatan ataupun pergigian
anda ada ruang dan juga peluang untuk mendapat penajaan 100% pelajar dalam bidang perubatan dan juga pergigian. Wow, dan ini adalah suatu yang menarik untuk para pelajar di luar sana yang mungkin ada yang sudah pun mempunyai diploma tapi ingin melanjutkan pengajian. Adakah juga mereka mampu untuk mendapat tempat di Uni Maui? Lihat, kita berada dalam 15 program diploma dan 8 program ijazah sarjana muda atau degree. Mereka boleh transfer kredit. Contohnya diploma HR kepada degree HR, diploma logistik kepada degree logistik ataupun diploma nursing kepada degree nursing, ada transfer kredit. Jadi tidak ada masalah. Malah kalau nak sambung master pun ada MBA, ada dan juga master dan juga PhD. Jadi ini adalah suatu yang istimewa, kelainan yang dibawa. Apakah kelainan lain yang boleh kita ceritakan kepada para pentosak pagi Malaysia pada pagi ini berkaitan dengan graduan dari Uni Maui berbanding dengan tempat lain? Boleh saya katakan dengan 30 tahun penubuhan Uni Maui ini, kita tagline kita belajar tanpa beban kewangan. Bermaksud hanya belajar sedikit saja pendaftaran, the rest Mabik akan saja, dan kita ada deputy PTN. Dia tak perlu fikir masalah kewangan. Hanya bersedia untuk belajar mindset. Lupakan sementara gig ekonomi, lupakan sementara peluang-peluang pekerjaan itu. Kita pergi yang lebih jauh, lebih long term. Dan alhamdulillah, pekerjaan, pasaran kerja sangat bagus. 90% graduate employability. Malah ada boleh pergi kerja di Jepun dan Jerman juga. Jadi, seri peluang yang besar pada saya. Bayangkan, gig ekonomi ini sebenarnya adalah pelengkap ataupun pelengkap, penambah sahaja kepada gaji sedia ada, tapi dijadikan sebagai kerja sepenuh masa. Jadi ini mungkin agak berisiko untuk anda yang masih muda, yang mempunyai masa depan yang panjang di hadapan anda. Apa kata anda membuat pilihan yang lebih akademik untuk membantu sejahterakan masa depan anda? Seterusnya, apakah insentif Sahabat Plus? Bagaimana ia ditawarkan kepada para pelajar? Sebenarnya hari ini kita dimaklumkan masa agak pendek. Jadi kita dah rangkumkan awal tadi. Tapi kalau kita nak bercerita tentang insentif Sahabat Plus ini, sebenarnya Sahabat ini adalah singkatan kepada Sara Hidup dan juga bantuan tempat tinggal. Jadi nama jadi Sahabat singkatannya. Jadi kalau kita tengok Sahabat ini, macam saya maklumkan tadi, adalah bantuan yang kita berikan kepada pelajar seluruh Malaysia. Yang kita cover duit makan dan juga tempat tinggal. Sahabat Plus adalah merupakan insentif yang kita bagi kepada pelajar-pelajar di wilayah persekutuan. Anak-anak yang bermasyarakat di wilayah persekutuan, kita cover duit makan, duit poket dan juga yuran pengajian kepada pelajar yang cemerlang dan juga beasiswa, lain. So kalau kita boleh katakan sebenarnya dia beasiswa penuh lah. Mana belajar langsung tak ada orang cakap kewangan yang perlu dikeluarkan. Itu sebenarnya kita punya hasrat di peringkat Maui lah. Kita tak nak pelajar yang sedang belajar ni terpaksa ikat perut, makan Maggi dan sebagainya. Kalau kita tengok ada banyak kisah-kisah pelajar pensan dalam kelas dan sebagainya. Yang itu yang sebenarnya kita tak nak, dan itulah yang kita berikan kepada pelajar-pelajar supaya objektif dan juga tumpuannya memang 100% tanpa ada gangguan nak fikir tentang masalah kewangan dan sebagainya. Itu juga insentif kepada pelajar yang cemerlang, kerana kita mahu pelajar itu beri fokus. Betul. Pada pengajian. Jangan ada masalah kewangan. Cinta lah, itulah, tolak tepi. Kita tumpukan kepada akademik 100% dan apabila kita berjaya, kita berjaya kelak untuk mensejahterakan masa depan kita dan juga ibu bapa. Terima kasih kita ucapkan kerana sudi bersama kami. Dan tahniah kepada Uni Maui yang sudah pun bergelar universiti penuh. Dan dengan itu kita harap para pelajar yang 300,000 tadi itu akan membuat pilihan-pilihan yang lebih baik untuk masa depan anda. Seterusnya kita berehat seketika untuk memberi laluan kepada rakan kita dari Kelantan, di mana kita akan melihat seni warisan keris. 300 keris dipamer di dalam pameran ini untuk meninjau apakah keunikan seni warisan keris Kelantan. Kita bersama dengan rakan setugas kita, Nur Alia, yang sudah pun bersedia di sana. Silakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat pagi. Terima kasih kerana terus setia menonton Selamat Pagi Malaysia pada hari ini. Untuk cerita pagi dari Kelantan hari ini, saya bersiaran langsung dari Istana Balai Besar Kota Baru, yang mana berlangsungnya Festival Keris dan Warisan Kelantan yang difahamkan telah bermula dari 14 Julai lalu dan akan berlangsung sehingga 31 Julai ini. Jadi untuk cerita lebih lanjut mengenai festival ini, bersama saya adalah Pegawai Protokol Pejabat Sultan Kelantan, Muhammad Safarudin Ismail. Assalamualaikum Tuan. Waalaikumsalam Warahmatullah. Baik Tuan, mungkin terlebih dahulu boleh ceritakan lebih lanjut mengenai Festival Keris dan Warisan Kelantan ini Tuan.
Untuk makluman, Festival Warisan Kelantan ini telah kita rancang berapa lama dan ini adalah merupakan satu festival julur-julur kali diadakan berkaitan dengan keris dan senjata-senjata Melayu di dalam Istana Balai Besar ini. Dan alhamdulillah akhirnya kita berjayalah menganjurkan Festival Keris dan Warisan Kelantan ini bermula pada 14 Julai sehingga 31 Julai. Dan dari segi pameran ini, antara artifak-artifak dipamerkan ini adalah berjumlah 300 bilah kesemuanya. Dan ini adalah daripada kerabat-kerabat diraja, daripada pengumpul-pengumpul keris dan senjata daripada Kelantan dan bahkan daripada luar Kelantan, daripada Selatan Thai, daripada Kuala Lumpur dan daripada negeri-negeri lain datang untuk memberikan sumbangan dengan memamerkan barang-barang koleksi mereka. Baik, Tuan. Mungkin antara objektif diadakan Festival Keris dan Warisan ini, Tuan? Objektif kita adalah untuk mengetengahkan atau mengetengahkan keris warisan Kelantan iaitu keris Tocu dan Sampi Kusriwa. Di samping juga tujuan kita mengadakan festival ini adalah untuk memberi pendedahan kepada generasi baru tentang keris dan senjata tradisional itu sendiri. Sebagaimana yang kita dapat lihat, bahan-bahan yang dipamerkan itu dibuat daripada bahan-bahan yang terbaik, daripada emas, bahan yang berharga dan sebagainya. Itu jelas menunjukkan bahawasanya keris ini adalah merupakan perlambangan ataupun identiti kepada masyarakat Melayu kita. Dia ada perbezaan antara keris Kelantan, keris Terengganu, keris Patani, keris daripada Sumatera dan beberapa dalam lingkungan rumpun Melayu ini. Dia berbeza-beza. Itu merupakan identiti. Identiti ada tentang keris itu. Dan ia juga untuk memberi kefahaman kepada generasi baru tentang keris ini adalah bukanlah tujuannya diadakan untuk membunuh. Tapi keris ini adalah merupakan satu perlambangan kepada bangsa Melayu itu sendiri. Okey, Tuan. Mungkin ada keris yang paling tertua yang dipamerkan di festival ini, Tuan? Boleh dikatakan keseluruhan. Hampir keseluruhan 100% keris yang dipamerkan ini adalah keris yang usianya melebihi daripada 100 tahun. Semua koleksi kita. Dan kita pamerkan ini bukan koleksi-koleksi yang replika yang baru dibuat. Ianya adalah merupakan koleksi keris yang asal lagi daripada ratusan tahun. Baik, Tuan. Mungkin selain daripada keris, apa lagi antara warisan Kelantan yang dipamerkan di sini, Tuan? Okey, antaranya ada senjata-senjata kecil yang kita panggil badik, ada beberapa bilah kelewang, parang dan sebagainya yang mana kita boleh saksikanlah. Kita mungkin Tuan ada kata-kata untuk mengajak lebih ramai penduduk di Kelantan ataupun luar Kelantan untuk hadir ke festival ini untuk mengenali warisan negeri Kelantan ini. Okey, saya sebagai mewakili Pejabat Sultan Kelantan sebagai penganjur kepada festival ini mengalu-alukan kehadiran seluruh rakyat Malaysia, bukan saja daripada Malaysia, bahkan daripada luar negara, pelancong-pelancong daripada luar negara untuk datang ke festival kita ini. Baik, terima kasih Tuan atas perkongsian itu tadi. Baik, saya kira setakat itu dulu perkongsian dari Kelantan untuk edisi kali ini. Kembali ke Kesepuri untuk perkembangan selanjutnya. Terima kasih Nur Alia, dan itu dia satu pameran lebih 300 keris, usia setiap keris lebih kurang 100 tahun. Sebenarnya suatu yang istimewa yang dipertontonkan untuk khalayak, dan dengan itu kita berehat seketika. Kembali bersama anda dalam Sabah Pagi Malaysia selepas ini. Jangan ke mana-mana. Segala perhatian akan tertumpu di sini. Kecohanan sukan terbesar dan berprestij di Malaysia. Kami terus menjadi yang pertama membawakan segala aksi ini untuk anda tanpa henti sebagai penyiar rasmi. Jalur gemilang terus berkibar megah, tanda kebanggaan dan kesetiaan kita pada negara. Jangan lupa saksikan Selamat Pagi Malaysia at Cyberjaya sempena Majlis Pelancaran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2024 di Cyber Event Hall Cyberjaya Selangor pada 21 Julai 2024
Ahad pukul 8 hingga 10 pagi di saluran berita RTM, saluran TV 1 dan RTM Klik. Baik, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Perbincangan seterusnya, mungkin ada yang rasa kita sudah lupa tentang My Sejahtera. Ya, mungkin ada yang dah uninstall. Delete, uninstall kan. Because My Sejahtera, kalau ingat lagi masa tahun 2019-2020, ini merupakan aplikasi yang highly sought after. Semua orang yang Malaysia akan ada aplikasi ini. Wajib. Wajib. Cuma sekarang ini kita nak kongsi pada anda lah bahawa aplikasi My Sejahtera ini masih lagi relevant. Dari mana datangnya relevant ini, kita bersama dengan seorang tetamu di studio untuk berkongsi dengan lebih lanjut. Saya perkenalkan Dr. Izzah Raihan Ali, Pegawai Perubatan Bahagian Kesihatan Digital Kementerian Kesihatan Malaysia, KKM. Doktor, saya selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum. Jadi, apakah evolusi seterusnya dalam penggunaan My Sejahtera yang boleh kita gunakan saban hari, setiap hari untuk semua rakyat Malaysia? Okey, kalau kita perkatakan berkenaan dengan pencetelan kesihatan, mungkin kita dah tak asinglah dengan perkataan tersebut dan mungkin di mata dunia pun ini memang sudah tak asinglah. Even kita punya negara jiran seperti Singapura, Indonesia, mereka juga mempunyai aplikasi di telefon pintar mereka untuk membantu pengurusan kesihatan untuk rakyat-rakyat mereka lah. Jadinya sudah pasti kita di Malaysia kita tak nak ketinggalanlah dengan arus pemodenan penjelasan kesihatan ini. Jadi aplikasi My Sejahtera adalah aplikasi digital kesihatan yang merupakan hak milik Kerajaan Malaysia lah, dikendalikan oleh Kementerian Kesihatan Malaysia. Dan seiring daripada fasa peralihan dari pandemik kepada endemik, kita juga memperkenalkan ciri-ciri terbaru di dalam My Sejahtera supaya dia menjadi lebih relevan dan menjadi salah satu aplikasi kesihatan kepada semua rakyat Malaysia, di samping menjadi antara aplikasi-aplikasi agensi kerajaan yang lain. Okey, jadinya saya boleh katakan kejayaan KKM dalam pengurusan pandemik COVID-19 sebelum ni dianggap berjaya dengan adanya penjelasan kesihatan melalui aplikasi My Sejahtera lah. Okey, so kalau boleh kita beri peluang kepada KKM supaya mendalami kaedah-kaedah yang lebih inovatif dalam penjelasan kesihatan dan supaya kita dapat memperkasakan peranan komuniti dalam rakyat Malaysia untuk lebih cakna berkenaan kesihatan mereka lah. Okey. Jadi kalau tak silap saya, yang mana aplikasi di Singapura ini, dia akan menjadualkan semua isu kesihatan terutama sekali kepada yang mempunyai penyakit kronik. Betul. Jadi jadual perubatan juga dirancang menggunakan aplikasi dan jadual berjumpa dengan pakar kesihatan ataupun pergi ke hospital juga melalui aplikasi tersebut. Betul. Adakah itu yang cuba dilakukan di Malaysia melalui My Sejahtera? Kalau kita berkatakan berkenaan dengan fungsi My Sejahtera lah. Okey, mungkin sebelum ni lebih kepada pengurusan surveillance pandemik COVID-19, vaksinasi COVID-19. So sebenarnya kita telah memperkenalkan pelbagai fungsi yang lainlah, sebagai contoh fungsi pengesanan penyakit berjangkit yang seperti penyakit rabies, TB, dengue yang boleh dilihat mengikut titik carian pengguna. Selain itu ada juga sijil digital vaksinasi untuk kanak-kanak dan juga orang dewasa. Dan selain itu kita ada juga rekod saringan kesihatan yang digunakan yang didapati daripada program inisiatif saringan kesihatan kebangsaan NHSI, saringan kesihatan jemaah haji, saringan kesihatan di dalam komuniti dan juga tidak lupa saringan kesihatan mental MyMinda di dalam My Sejahtera. Okey, ini adalah antara ciri-ciri yang lainlah yang kita perkenalkan. Selain itu mungkin mungkin Terence dan Shu pernah dengar berkenaan dengan pendaftaran ikrar derma organ dan juga rekod pendermaan darah di dalam My Sejahtera. Sebenarnya turut adalah bagi sesiapa yang pernah mendermakan darah. Okey. Seterusnya tempahan janji temu macam Terence cakap tadi di dalam aplikasi di Singapura, kita mempunyai tempahan janji temu perkhidmatan kesihatan di klinik kesihatan dan juga perkhidmatan pergigian di klinik pergigian primer KKM sebenarnya. Okey.
Dan daripada transisi perkhidmatan kesihatan daripada provider-centric kepada patient-centric, kita sebenarnya membangunkan pelan penjagaan penyakit berjangkit yang kita untuk meningkatkanlah kualiti perkhidmatan pengurusan dan pemantauan pesakit dan kontrak dengan lebih cepat dan efektif. Sebenarnya ada lagi fungsi-fungsi yang lain seperti pelan fungsi konsultasi yang digunakan untuk pesakit TB menjalankan VDOTS yang kita panggil sebagai program terapi pemantauan langsung secara maya. Dan kita telah perkembangkan telekonsultasi ini kepada khidmat-khidmat perkhidmatan yang lain untuk kita memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada mereka yang mungkin menghadapi kesukaran untuk pergi ke klinik fasiliti berdekatan dan yang tak mempunyai akses untuk mendapatkan perjalanan kesihatan yang sewajarnya. Okey, itu antara fungsi-fungsi terkini lah. Actually, ada lagi. Oh, ada lagi. Ada lagi. Boleh juga kongsikan dengan penonton. Apa lagi antara fungsi lain dan sejahtera. Tapi untuk menikmati semua fungsi ni kita kena update aplikasi lah. Kena lebih update, dahulu. Update aplikasi download balik. Download balik tu saya rasa ramai yang inilah caranya. Okay. Macam mana nak download balik. Kemas kini butiran peribadi dulu ya. Betul. Sebab yang macam saya ni just kantoi kena stop ni. Ada lagi ni. Ada lagi ya. Sebaik ada. Okay. Apa lagi fungsi lain? Okay. Kalau ni doktor boleh kongsikan lebih lanjut. Kalau fungsi-fungsi lain baru-baru ini bermula 21 Jun yang lepas kita juga pengguna boleh menerima laporan kesihatan pergigian di dalam MySejahtera. Okey. So, di sini kita dapat bila seorang pergi ke klinik pergigian, mereka akan ada pendaftaran dan sebagainya dan rekod rawatan di pergigian tersebut akan dapat dimasukkan dalam MySejahtera lah. Okey, so di sini penjagaan kesihatan pergigian akan lebih efektif dan sekiranya diperlukan untuk pencarian rekod pergigian untuk kes-kes forensik juga akan dapat dilakukan dengan sebaiknya lah. Okey, dan selain itu ada fungsi MyTrip yang merupakan satu inisiatif kolaborasi antara KKM dan juga GIM, Jabatan Imigresen Negara yang diperkenalkan untuk menangani kesesakan pemeriksaan imigresen di pintu masuk antarabangsa dan dikini di fasa proof of konsep lah di Kompleks Sultan Abu Bakar. Dan seterusnya ada pendaftaran My Champion yang merupakan Malaysian Health Community Agent yang merupakan community influencer kesihatan untuk kita memperkasakanlah community ini dalam health education, dalam memberi saringan dan sebagainya. Itu antara salah satu banyaklah sebenarnya fungsi dalam MySejahtera. Itu sebesar sedikit yang saya boleh kongsikanlah buat masa sekarang. Tapi bila agaknya semua fungsi ini akan beroperasi penuh kerana saya rasa ada yang belum online lagi. Okey, sebenarnya apa yang saya dah terangkan ini semua telah ada dalam MySejahtera. Memang dah ada, so boleh update MySejahtera ke fasa yang baru kepada so that boleh kita terima semua fungsi-fungsi inilah. Tapi juga ada data yang perlu kita kemas kini sendiri. Betul, betul. Jadi pelindungan data tu macam mana? Okey, in term of pelindungan data sebenarnya kita sangat menitik beratkanlah semua berkenaan data-data dan MySejahtera. Jadinya di KKM kita juga telah mengatur langkah semua sekiranya berlaku perkara-perkara mencurigakan kita akan menyaktifkan akaun tersebut, kita akan melakukan penyiasatan lanjut dan kita juga mematuhi aturan peraturan-peraturan seperti akta pengawalan penyakit berjangkit atau PDPA itu pun kita adalah kena. Ya, okey. Satu lagi doktor, apabila kita nak bercerita berkenaan dengan fungsi-fungsi temu janji yang disediakan dalam aplikasi MySejahtera ini kan, saya ada dengarlah beberapa komen yang mengatakan yang seringkali menggunakan aplikasi MySejahtera ini untuk melakukan sebarang temu janji di klinik kesihatan, klinik pergigian antaranya. Kadang-kadang tu doktor kalau buka tu dia dah penuh satu bulan tu. Kadang kita buka pergi cari klinik lain pun penuh juga. Jadi ramai tertanyalah tentang keberkesanan fungsi MySejahtera ini sebab kalau buka 10 klinik kan 10 klinik tu penuh. Penuh. Nak buat yalah
inilah check up gigi ke contohnya, betul, kan, sebab betul. Kalau nak pergi ke klinik swasta barangkali tak semua orang mampu. Betul. Dia nak pergi klinik kerajaan nak buat temu janji penuh pula satu tahun. Jadi betul. Macam mana perkara ini doktor boleh address kepada penonton kita? Okey, sebenarnya slot-slot yang dibuka di klinik kesihatan itu adalah mengikut kapasiti mereka masing-masing. Mungkin klinik pergigian memang dia punya bilangan kerusi tu sebanyak itu. Jadi mereka tidak mampu untuk membuka slot yang lebih banyak. Tapi kita dalam usaha untuk memperkasakan lagi penggunaan sistem janji temu ini. So, jadi klinik kesihatan, klinik pergigian, mereka akan mengaturkan dan membuka lebih banyak slot janji temu supaya semua rakyat Malaysia yang ingin mendapatkan perkhidmatan yang terbaik, perkhidmatan di klinik kesihatan dan klinik pergigian dapat menerima rawatan yang sewajarnya lah. Ya, bagaimana aplikasi ini boleh meringankan beban yang ditanggung oleh pihak KKM? Sebab sekarang ini ada banyak contoh janji dah masuk online. Betul. Kalau tak dulu nak kena datang, beratur, macam-macam lah, bukan di pihak pengguna saja. Mereka menyediakan perkhidmatan juga perlu menghadapi perkara. Tapi dengan aplikasi MySejahtera sudah memendekkan langkah ataupun tempoh tersebut. Dan ada banyak lagi aplikasi baru yang diperkenalkan. Jadi bagaimana sebenarnya dalam satu aplikasi saja sudah secara tidak langsung meringankan beberapa beban yang ditanggung oleh mereka yang menjadi keprimatan dalam bidang kesihatan ini? Okey. Sebenarnya kita di KKM ingin memperkasakanlah aplikasi MySejahtera ini sebagai platform utama untuk rekod kesihatan sepanjang hayat ataupun dipanggil lifetime health record lah untuk semua rakyat Malaysia. Jadinya kita menyasarkan 4 ke 5 tahun untuk melaksanakan transformasi kesihatan ini dan dengan strategi satu individu satu rekod. Okey, bagi menerusi strategi ini kita akan menjalankan perintegrasian dan saling keboleh kendalian interoperability bersama electronic medical record di hospital-hospital yang terpilih dan rekod pesakit daripada hospital-hospital tersebut akan dipaparkan dalam MySejahtera. Jadi setiap pesakit, setiap rakyat Malaysia tidak perlu bawa kertas banyak-banyak dari hospital sana, hospital sini, semua akan kena masukkan dalam MySejahtera lah. Okey, jadi insyaAllah sekiranya strategi ini dapat jalankan, kira-kira 30,000 rakyat Malaysia akan mendapat semua rekod kesihatan mereka dalam digital lah. Okey, sebagai contoh apa yang saya nak share juga, semasa musim haji yang lalu sebanyak lebih 31,000 jemaah haji mendapat rekod kesihatan haji di dalam aplikasi MySejahtera mereka. Antara rekod yang boleh dilihat dalam MySejahtera seperti rekod kesihatan, rekod perubatan, alahan, rekod ubat-ubatan dan vaksinasi di dalam MySejahtera. Dan rekod-rekod ini sebenarnya boleh diakses oleh petugas kesihatan KKM di Tanah Suci yang bertugas di sana. Terus kepada sistem tabung haji menerusi kita punya perintegrasian antara sistem KKM dan juga tabung haji lah. Dan untuk pengantuan teres dan SHU juga kita juga memberikan International Patient Summary kepada jemaah haji supaya rekod-rekod mereka dapat dikongsi bersama fasiliti kesihatan kerajaan Arab Saudi menggunakan kod QR code sekiranya diperlukan. Jadi ini adalah inisiatif yang baik dan insyaAllah KKM juga akan mencuba untuk mengadaptasi daripada International Patient Summary ini kepada Malaysia punya standard supaya kita dapat dapatlah rekod-rekod kesihatan dalam MySejahtera. Sebenarnya kesihatan digital ni banyak kelebihannya untuk membantu kita menjaga kesihatan rakyat Malaysia merentas sempadan di mana sahaja anda berada. Dan juga penjadualan temu janji itu suatu yang penting. Untuk maklumat lanjut, sila rujuk laman Facebook MySejahtera ataupun kemas kini balik aplikasi. Di dalamnya semua info lebih mudah difahami. Dan kepada yang sudah terdelete ataupun tidak menggunakan lagi MySejahtera, silalah download semula untuk memudah carakan anda dan fasiliti kesihatan yang sedia ada. Muat turun kembali aplikasi tersebut dalam telefon pintar, ada banyak fungsi-fungsi terkini yang boleh memberikan manfaat untuk anda. Terima kasih kepada Dr. Izzah Raihan Ali, Pegawai Perubatan Bahagian Kesihatan Digital Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, sambil kita untuk kongsi berkenaan transformasi MySejahtera. Baik, dengan itu kita telah sampai ke penghujung siaran kita untuk pagi ini. Terima kasih kepada anda yang setia bersama kami sejak awal siaran tadi.
kembali dan nantikan siaran langsung Pertabalan Seri Paduka Pagi dari Pertuan Agong ke-17 yang kami bawakan secara langsung di semua saluran. Ya, sekian pagi ini saya Syahid Arifin dan saya Terence Ras. Assalamualaikum. Sampai lagi.